Tahun 2024 akan menjadi pemilu keempat sepanjang hidup saya. Selama 3 kali pemilu sebelumnya, saya selalu dikecewakan oleh fakta bahwa isu krisis lingkungan menjadi pertanyaan terakhir dari debat terakhir calon kandidat eksekutif, presiden maupun gubernur. Seolah-olah ini adalah isu yang nice to have, tapi sebenarnya tidak penting-penting banget. Karena itu, selama ini saya mengalihkan energi saya langsung ke pekerjaan saja, di mana sebagai peneliti ekonomi lingkungan, saya mendorong rekomendasi kebijakan untuk membuat ekonomi semakin hijau langsung ke pemerintah. Akan tetapi, survei yang dilakukan oleh Yayasan Cerah ini membuktikan bahwa ternyata saya tidak sendiri. Ternyata melalui survei yang representatif di urban maupun rural, orang-orang muda justru terbukti sangat peduli dengan isu krisis iklim. Dan sama tingkatannya dengan isu-isu lain yang selama ini dianggap penting juga, seperti korupsi, hak asasi manusia, kemudian kesehatan karena pandemi, dan sebagainya. Orang-orang muda hari ini, 80 juta suara nanti di 2024, tidak lagi bisa dibodoh-bodohi. Kebanyakan dari kami memiliki akses informasi yang sangat baik. Kami menyadari bahwa ada yang salah dengan model ekonomi eksploitatif yang hari ini dilakukan, yang begitu merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana seperti kekeringan dan banjir menjadi berulang lebih jauh lebih intensif melalui jalur dampak krisis iklim. Karena itu, hari ini menuju 2024 adalah waktunya. Climate change will be the most defining issue of the decade. Bagaimana pemerintah bisa menanggulangi atau gagal menanggulangi krisis iklim akan menentukan apakah kemanusiaan dan kepunahan kita akan terjadi. Karena itu, seringkali sebelum ini saya merasa bahwa meskipun pemerintah sudah terbentuk gitu, bahwa orang-orang sudah semakin peduli, tapi kalau saya ditanya ke aku, kesempatan makanan webinar atau kelas diskusi kebijakan publik. Jadi saya akan memilih partai mana, atau calon gubernur mana, calon kepala daerah mana, calon presiden mana. Saya selalu tergagap untuk memberikan jawaban karena tidak ada partai yang secara serius mengalami isu ini from and center dengan rencana yang robust gitu. Karena itu saya berharap di 2024 saya akan punya jawaban ini. Ketika ditanya, saya akan percaya diri dengan partai yang akan saya dukung, kandidat yang saya akan dukung, karena mereka memiliki program yang jelas. Dan saya berharap isu krisis lingkungan akhirnya bisa menjadi pertanyaan pertama di debat pertama, sesuai dengan apa yang layak perhatian yang selayaknya kita berikan kepada isu yang sangat penting ini. Terima kasih. Thank you.
Kira-kira begitu. Nah, jadi Bapak sekalian bisa cek, tentu dengan perbedaan jumlah sampel, ada perbedaan margin of error, ya, tetapi range-nya seperti yang saya sampaikan, terlihat di sini, itu antara 1,8 hingga 5%. Tapi analisis gabungan margin of error, ini tadi saya kita datang ke pulau terpencil, misalnya memang datang terpingin melihat pulau bagaimana proses menarikan sampel dilakukan dan wawancara dilakukan secara tatap muka. Wawancara dilakukan suaranya feedback ini ya, sepertinya ya, suaranya tatap muka dengan memakai podcast yang memadai dan kita juga melakukan quality control terhadap 20% dari jumlah sampel yang kita wawancarai dengan mendatangi ulang oleh tim dari Jakarta untuk memastikan proses wawancara sudah dilakukan secara benar. Nah, oke. Nah, ini validasi sampelnya. Jadi kalau kawan-kawan akademisi ingin melihat apakah proses sampelnya mewakili populasi atau tidak, bisa dicek berdasarkan gender, kota, agama, etnik, dan usia. Semuanya merepresentasikan mewakili populasi. Jadi dengan 4.020 responden yang kita wawancara, kami punya kepercayaan diri bahwa survei ini mewakili populasi anak muda usia 17-35 tahun. Oke, nah, ini berdasarkan sebaran wilayah, jadi tidak ada provinsi yang tertinggal, semakin besar pemilih pemuda di suatu provinsi, semakin besar sampelnya, semakin kecil sampelnya mengikuti proporsi. Kita mulai dari yang paling best perubahan iklim. Terus terang mengejutkan, saya sendiri tidak expect ya, hampir 82%, ini yang warna merah tua, yaitu mereka yang usianya 17-35 tahun, gabungan antara kelompok recording in progress. Terlihat di sini, terlihat tingkat awareness pemuda sesuatu yang terus terang mengejutkan karena kita tanya secara verbatim ya, perubahan iklim mereka tahu nggak? Karena kita tanya kan termasuk mereka yang berada di rural ya, termasuk yang berada di luar Jawa. Dan kalau kita tanya generasi Z, tingkat awareness-nya jauh lebih tinggi ketimbang generasi milenial. Jadi semakin muda pemilih semakin tahu isu-isu begini. Jadi setelah saya membaca hasil ini, Ditri, saya tuh tanya, saya baru sadar bahwa anak-anak saya juga ternyata cukup aware ya sama isu-isu begini, termasuk anak saya yang baru kelas 1 SMP. Jadi mungkin orang tuanya, saya sendiri nggak pernah ngajarin, tapi tahu dari mana, tapi intinya memang ada perubahan demografik, ada generational gap ya. Baby boomers mungkin nggak terlalu peduli sama isu ini, tetapi lain sama anak muda. Nah, kalau ditanya lagi di antara yang tahu, apa sih yang dimaksud dengan perubahan iklim? Itu pertanyaannya top of mind, spontan aja. Sebagian besar itu menjawab perubahan besar pada alam. Dan rata-ratanya 77-80%. Ada 10-an% yang menganggap perubahan iklim itu bencana alam. Kemudian nggak ada itu yang menjawab perubahan iklim adalah berita yang tidak benar, hoax, nggak ada. Jadi ini sesuatu yang mengembirakan karena awareness anak muda ternyata sangat tinggi terkait dengan isu perubahan iklim. Nah ini kalau mau dicek berdasarkan demografi, meskipun sama-sama tinggi dari kelompok gender, dari kategori gender, anak muda perempuan jauh lebih aware dibanding laki-laki, gitu ya. Meskipun yang laki-laki juga cukup besar, 78% yang tahu. Kemudian dari sisi usia, tadi kelihatan anak muda generasi Z lebih aware. Dari sisi yang lain, etnik nggak terlalu beda. Kemudian dari sisi pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin aware. Mereka yang kuliahan, 95% tahu apa itu perubahan iklim. Anak muda yang
pendidikannya SD atau bahkan nggak lulus SD, meskipun lebih sedikit, tetapi lebih dari 50% yang tahu perubahan iklim. Ya. Kemudian dari sisi pekerjaan, ya, itu juga across the board, anak muda, mau dia petani, mau dia pegawai, mau mungkin anak muda perempuan yang sudah menjadi ibu rumah tangga, masih sekolah, semuanya besar tingkat awareness-nya. Begitu juga dengan tingkat pendapatan. Meskipun polanya semakin tinggi tingkat pendapatan anak muda, semakin tinggi awareness mereka terhadap perubahan iklim. Nah, ini berdasarkan kota, desa. Tadi saya sebut perkotaan memang lebih tinggi awareness-nya. Tetapi bukan angka yang kecil. Jadi 3/4 anak muda, yang tinggal di desa. Dari sisi region, belum sekalian bisa cek di sini, ya. Secara umum juga besar, tidak menjadi isu warga Jaksel saja. Ini isu yang terjadi di mana. Ya. Oke, untuk pemilih, nah ini ya, coba cek ya, tidak ada partai yang punya konstituen yang awareness di kalangan anak muda partainya itu di bawah 50%. Tinggi-tinggi. Konstituen Mbak Saras yang aware tentang perubahan iklim 85%. Konstituen Putra Nababan di kalangan anak mudanya yang aware isu tentang perubahan iklim 80%. Kemudian PAN, kita cek di sini. PAN 86% nih konstituennya Mas Bima. Termasuk konstituen Golkar Mbak Roro, itu hampir 80% juga. Jadi, kalau kita melihat data ini, mereka yang mencoblos partai-partai di tahun 2019 dan kita cross dengan awareness mereka tinggi-tinggi. Nah, ini kita tanya juga tingkat kekhawatiran terhadap berbagai macam isu. Korupsi memang menempati posisi paling tinggi, ya, sangat khawatir, yang warna biru agak khawatir warna kuning. Tetapi isu kerusakan lingkungan itu juga mendapatkan kepedulian, perhatian kalangan anak muda yang sangat besar. Jadi dan ini terus terang berbeda kalau kita bandingkan dengan survei umum ya, atau Andini. Di survei umum banyak kan isu ekonomi itu yang dijawab, populasi umum, populasi baby. Menjadi persoalan yang sangat mengkhawatirkan 74% ini konstituen Gerindra. Perubahan iklim juga sama. Kerusakan lingkungan 84%.
Golkar 67%, ya, bisa dicek di sini. PDIP, kemudian PAN, jadi termasuk partai-partai agama, ya, coba cek di sini. PKS, ya, kemudian jadi ini isu yang secara politik, ya, itu tidak terpolarisasi. Ini bukan isu yang divisif, ini isu multipartisan istilah saya, ya. Isu yang di-share oleh semua konstituen, apapun bendera partainya, apapun ideologi partainya. Nah, sekarang kita tanya lagi, ya, dari daftar berikut kita kasih pilihan jawaban. Ini mohon maaf, di tempat saya hujan, saya semoga suara hujannya tidak licin. Satu, masalah sampah. Dua, polusi udara dan pencemaran sungai, danau, tanah, ya. Kalau Bapak sekalian bisa cek di sini, ya, ini isu-isu yang dianggap penting responden pemilih kita, ya, pemuda kita. Terus kita masukkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ya, pertanyaan berkaitan dengan mengenai masalah penelitian. Pilihan pernyataan untuk yang mendekati dengan batas ini juga penting buat audiens media kita, karena bagaimanapun media penting untuk menyuarakan aspirasi populasi, dan populasi pemilih yang menempati piramida terbesar dalam struktur populasi kita itu sudah secara konklusif mengatakan perubahan iklim di dunia itu sebagai akibat dari aktivitas manusia, dan manusia perlu mengatasinya. Jadi ini masukan penting yang menurut saya krusial. Ada kerendahan hati dari responden kita untuk mengakui bahwa manusia yang menyebabkannya, dan karenanya perlu mengatasinya secara kolektif. Nah, ini kalau mau dicek gitu, ya, berdasarkan gender, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan secara detail. Lagi-lagi secara umum across the board, ya, semua kategori demografi wilayah menunjukkan bahwa anak muda kita itu peduli terhadap isu perubahan iklim, dan bukan hanya aware tapi juga concern. Saya yang kemarin meminta teman-teman cerah untuk memasukkan analisis ini partai karena bagaimanapun isu ini saya sebut tadi multipartisan. Dan seharusnya dalam konteks democratic governance yang baik, aspirasi konstituennya itu dibawa oleh elitnya dalam konteks policy making, termasuk kawan-kawan media, ya, aspirasi anak muda ini mungkin selama tidak terkatakan, ya, tetapi melalui survei ini semoga bisa menjadi bahan yang memicu, ya, diskusi publik lebih luas terkait dengan perubahan iklim. Nah, ini kita pakai skala 1 sampai 10, ya. Lagi-lagi jawabannya konsisten gitu, ya. Konsisten, 1 artinya sama sekali bukan masalah serius terkait dengan apakah perubahan iklim itu masalah serius atau tidak sih. 10 sangat serius. Kita minta anak muda kita untuk menempatkan dalam bentuk skala 1 sampai 10 gitu, ya. Semakin dekat ke 10 berarti semakin dianggap serius masalah perubahan iklim, semakin dekat ke angka 1 berarti perubahan iklim di mata responden bukan persoalan yang serius. Dan coba kita cek minusnya adalah 6,7, lebih dekat ke angka 10 ketimbang ke angka 1. Jadi ini persoalan yang serius di mata anak muda. Kemudian kita cek lagi pertanyaan, perubahan iklim menyebabkan kerugian bagi dunia. 1 sampai 10, semakin dekat ke angka 10 berarti setuju bahwa memang climate change itu dianggap punya kerugian serius bagi dunia. Means-nya 7,2, jadi semakin lagi dekat ke angka 10. Artinya masyarakat atau responden setuju bahwa isu climate change punya dampak serius bagi dunia. Ini kerugian serius bagi Indonesia, 7,3, sama. Jadi kita uji dengan berbagai macam pertanyaan, termasuk juga pakai format yang berbeda, hasilnya konsisten, ya. Climate change menjadi menyebabkan kerugian yang serius bagi wilayah atau komunitas responden. Nah, means-nya agak turun
kalau dunia tadi 7,2, 7,3, ya sekarang 6,8, tetapi tetap di atas 5, lebih dekat ke angka 10. Jadi persoalan perubahan iklim, meskipun berbeda-beda means-nya, tetapi tidak terlalu beda satu sama lain, kisaran 6,8 sampai 7. Nah, di sini kalian bisa cek ya, means per zona. Jadi nanti kita bisa tahu mana yang menganggap isu perubahan iklim sangat serius by zona, by wilayah. Tetapi overall memang semua menganggap perubahan iklim sangat serius dan punya dampak terhadap masalah yang dihadapi oleh responden Indonesia atau dunia. Nah, ini semakin rendah lagi kalau tadi komunitas atau wilayah di tempat tinggal responden. Kalau ini adalah pertanyaan perubahan iklim menyebabkan kerugian serius bagi saudara, bagi responden langsung. Jadi dari yang paling tinggi dunia sampai langsung kepada responden secara egosentrik. Means-nya memang sedikit turun jadi 6,5, tetapi tetap potret besarnya sama. Jadi di atas 5. Jadi isu perubahan iklim meskipun belum langsung merugikan kepentingan responden anak muda, itu sudah dianggap menjadi masalah yang serius bagi pribadi atau individu anak muda itu sendiri. Nah, ini kita tanya lagi, kita bikin ada bentuk skor untuk memudahkan jawaban ya. Jadi kita tanya masalah di antara berikut ini, mana yang menurut responden menyumbang terhadap perubahan iklim. Jadi kita minta mereka menyebut peringkat masalah yang dianggap menyumbang perubahan iklim, kita gabung, kita bikin scoring, dan hasilnya itu adalah penggundulan hutan nomor satu, ya, skornya paling tinggi, kemudian sektor industri ekonomi, pabrik, kemudian penggunaan plastik sekali pakai sehari-hari, ya, itu juga dianggap menyumbang perubahan iklim secara besar. Jawabannya memang relatif scattered, ya, tetapi secara umum semua opsi yang kita kasihkan dalam jawaban itu mendapatkan pilihan yang cukup lumayan. Oke, nah ini untuk intensitas peristiwa lingkungan saat ini ya dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Jadi kita tanya responden untuk mengevaluasi ada peristiwa-peristiwa lingkungan. Satu, cuaca yang lebih panas dari biasanya dibanding 5 tahun sekarang ini gimana? Apakah meningkat atau tidak cuaca panas? Ini paling banyak nih jawabannya ya, cuaca panas ya. Kemudian perubahan cuaca mendadak juga paling banyak dijawab oleh responden kita. Dianggap jauh meningkat dibanding 5 tahun sebelumnya. Hujan besar dan banjir, ya, kekeringan yang agak berkurang dibanding 5 tahun yang lalu adalah kebakaran hutan atau lahan. Dan kebetulan Mbak Roro itu kan datanya begitu ya, coba cek deh. Kebetulan 2 atau 3 tahun terakhir memang ada penurunan tingkat kebakaran hutan dan lahan. Dan kita harus akui itu, dan ternyata responden anak muda cukup well informed. Nah, tetapi ada peristiwa lingkungan lain yang membetot atau menarik perhatian anak muda, terutama berkaitan dengan cuaca lebih panas, hujan besar, banjir, kekeringan, naiknya permukaan air laut yang dianggap lebih buruk dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Nah, kapan waktu perubahan iklim akan dimulai? Kapan waktu perubahan iklim akan mulai merugikan? Nah, jadi kita tanya kira-kira kapan sih climate change itu dianggap responden anak muda kita merugikan dari sisi timing? Mayoritas mengatakan warga sudah dirugikan saat ini. Jadi ini menarik, gitu ya. Meskipun mereka mungkin bukan korban langsung, ya, mungkin ya, tetapi mereka sudah merasakan minimal dari cuaca panas, minimal dari berita yang tadi, yang anxious tadi, ya. Dan hanya 18-20% yang menganggap perubahan iklim merugikan dalam waktu sekitar 10 tahun ke depan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi paling banyak sekarang pun warga sudah mengatakan mereka dirugikan oleh adanya perubahan itu. Nah, kemudian kita juga tanya permasalahan yang dikhawatirkan saat ini dan tahun-tahun mendatang. Paling banyak adalah meningkatnya cuaca ekstrim, ya, topan, banjir, kekeringan, kemudian penumpukan sampah dan plastik juga
ini jawabnya tetapi secara umum di elit saja ternyata bisa di-share oleh banyak anak muda dari seluruh Indonesia. Ya. Kemudian kita juga tanya, karena ini jawabannya boleh lebih dari satu ya. Nah, kemudian kita tanya juga pandangan terhadap aksi perubahan iklim. Ya. Kelompok yang harus melakukan gerakan mengurangi dampak buruk perubahan iklim. Kita kasih pilihan pemerintah, individu, organisasi lainnya, perusahaan. Tetapi mayoritas responden anak muda mengatakan ini tanggung jawab kita semua. Jadi bukan tanggung jawab satu dua orang, tanggung jawab semua orang. Kemudian kita juga tanya, ada tiga pendapat, ya, mana yang dianggap paling mendekati jawaban responden. Paling banyak responden kita, dan itu tidak ada perbedaan antara kelompok usia 17-26 tahun dengan kelompok usia 27-35 tahun, yang warna biru kita sebut saja sebagai generasi Z, yang warna hijau adalah generasi milenial, itu sarung tidak ada perbedaan. Jadi semua kelompok usia mengatakan pemerintah negara kita harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi perubahan iklim. Dan hanya sedikit yang mengatakan pemerintah negara kita telah cukup melakukan tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Jadi Mbak Ditri, saran saya dalam waktu dekat bukan hanya kalangan politisi yang diundang, tetapi juga kalangan policy makers di eksekutif supaya mereka juga tahu mengenai temuan ini ya. Kemudian ini kalau kita cek ya berdasarkan kelompok usia gitu ya, tidak terlalu beda berdasarkan gender, kemudian kelompok usia, etnik semuanya aware terhadap isu ini, agama juga sama. Pendidikan mungkin agak sedikit berbeda. Anak muda yang pendidikannya kuliah itu cenderung mengatakan pemerintah negara kita harus lebih banyak lagi mengatasi perubahan iklim. Tetapi anak muda yang pendidikannya rendah pun jawaban ini bukan skor tidak cukup besar 68%. Nah, saya langsung ke ini wilayah. Ya. Wilayah juga tidak ada perbedaan satu sama lain. Ya. Ini isu yang di-share kecuali mungkin Maluku Papua yang agak sedikit, tetapi tetap mayoritas di atas 50%. Nah, ini favorit saya slide ini. Jadi kalau Mas Bima, Bro Putra gitu ya, Mbak Sarah maupun Mbak Roro lihat di sini, lagi-lagi jawaban bahwa pemerintah harus berbuat lebih banyak untuk mengatasi perubahan iklim itu direspon sama oleh konstituen partai-partai, tidak ada beda satu sama lain. Semua mayoritas menganggap mayoritas harus menuntut pemerintah lebih berbuat banyak lagi. Nah, lagi-lagi dalam democratic governance yang baik, suara konstituen harusnya disuarakan oleh elit mereka di DPR. Ini bagian-bagian akhir, penanganan polusi udara oleh pemerintah, mayoritas mengatakan pemerintah harus mengurangi polusi udara, emisi karbon, tetapi tidak boleh menimbulkan ketidaknyamanan dan biaya bagi orang biasa. Meskipun jika hal tersebut memperlambat laju pengurangan laju polusi udara, emisi karbon. Banyak yang menjawab 36%, sekitar sepertiga pemerintah terus mengurangi polusi udara, biaya pembiayaan. Ini yang lebih radikal, ya, 36%. Itu bukan angka yang kecil, hampir 40% menjawab sebaiknya pemerintah harus mengurangi polusi udara meskipun menimbulkan kos yang tidak murah. Nah, ini biaya tambahan, nah ini soal donasi ya. Ini anak muda itu bersedia naik donasi 45%, meskipun kisarannya 0 sampai 30 ribu ya. Ya nggak banyak, tetapi lumayan. Itu sekitar berapa? $2 Amerika ya, lumayan. $2 per bulan. Ya. Ini sebenarnya kesempatan ya. Mereka bukan hanya menuntut, mereka bersedia untuk berkorban untuk tabungan mereka, untuk kepentingan mengatasi krisis ini. Nah, ini kita tanya juga pernyataan soal sumber energi. Secara umum, semakin ke angka 10, semakin setuju. Ya. Semakin ke angka 1, semakin tidak setuju bahwa industri perusahaan yang memproduksi bahan bakar fosil harus berkurang jika kita ingin mengatasi perubahan iklim. Ya, ini terus terang luar biasa ya. Jadi mereka setuju dengan pendapat industri perusahaan yang memproduksi bahan bakar fosil harus dikurangi jika ingin mengatasi perubahan iklim. Minusnya 6,7 ya, minusnya.
Kemudian pemerintah harus berinvestasi bahkan berenergi tenaga angin atau turbin darat dan lepas pantai. Minusnya lebih tinggi lagi, 7,3. Jadi semakin dekat ke angka 10, semakin setuju dengan pernyataan ini. Pernyataan bahwa pemerintah harus spend, harus invest ya, ke pengembangan sumber energi yang lebih bisa diperbaharui, yang tidak merusak lingkungan. Next, pemerintah harus menginvestasikan untuk pengembangan sumber energi tenaga surya. 7,7. Ya, tenaga surya. Ini konstituen Nasdem harusnya lebih setuju. Tenaga surya, Pak Allah. Saya bercanda. Next, lingkungan versus pertumbuhan ekonomi. 81% ya, responden itu setuju. Kita harus melindungi dan melestarikan lingkungan meskipun hal itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Terus terang, ini mengagetkan buat saya, gitu ya. Saya kira teman-teman cerah tahu semua dari awal saya bilang paling sedikit yang jawab begitu. Gitu. Tetapi data ternyata mengatakan sebaliknya. Jadi anak muda kita menganggap isu lingkungan bahkan pada taraf tertentu itu lebih penting ketimbang isu pertumbuhan ekonomi. Meskipun lagi-lagi kalau dibandingkan dengan populasi umum, terutama generasi tua, ini aspirasi yang berbeda ya. Nah, ini bisa dicek gitu ya berdasarkan kelompok usia, kemudian kelompok atau kategori gender, etnik, agama, pendidikan ya, kemudian pekerjaan, pendapatan, wilayah, dan terakhir adalah konstituen partai ya. Jadi yang mengatakan bahwa isu lingkungan lebih penting, harus dilindungi, harus dilestarikan meskipun upaya proteksi lingkungan pada taraf tertentu bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi, itu juga di-share oleh semua konstituen partai ya. Nah, tidak ada yang di bawah 60%. Semuanya 70, bahkan ada yang 100%. Nah, ini kita tanya semua responden, apakah saudara atau Anda sangat tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju atau sangat setuju dengan pernyataan berikut. Kita tidak perlu mengkhawatirkan masalah pelestarian atau perlindungan lingkungan. Sebagian besar sangat tidak setuju atau agak tidak setuju yang warna merah tua atau warna. Jadi kita bolak-balik dengan berbagai macam format pertanyaan yang berbeda dengan skala atau dengan skala 1-10, dengan skala 1-4, dengan format jawabannya dibalik, itu semuanya sama jawabannya ya. Jadi ini isu yang di-share oleh semua kelompok. Kita tidak perlu mengkhawatirkan ini sama, ini breakdown, kalau tadi adalah jawaban umum ya, semua responden, kalau ini kita breakdown khusus usia 17-26 tahun, lagi-lagi secara umum tidak ada beda. Ini khusus untuk usia 27-35 tahun. Ya. Nah, ini dampak perubahan iklim, yang sebelah kiri adalah semua responden. Ya. Kita cek perubahan iklim mempengaruhi kesehatan kita terkait dengan makanan yang kita makan, air yang kita minum, udara yang kita hirup, cuaca yang kita alami, dan seterusnya ya. Jadi yang warna biru itu yang mengatakan sangat setuju, yang warna dengan berbagai macam format pertanyaan yang berbeda, umumnya anak muda kita setuju bahwa perubahan iklim punya dampak yang luar biasa terkait dengan cara pandang pelaku usaha bisnis maupun mengancam masa depan mereka. Dampak perubahan iklim, ini tadi adalah jawaban umum, kalau ini adalah kita breakdown khusus di kelompok usia 17-26 tahun, yang ini adalah khusus untuk usia 27-35 tahun. Secara umum tidak ada beda antara dua kelompok usia tersebut. Nah, ini kita tanya lagi, ya, ini yang tadi ya, kita lewatin saja, secara umum jawabannya sama, ya. Nah, ini bagian terakhir kita tanya soal politik ya, kapan pemilihan umum nasional berikutnya? Secara sebagian besar tahu ya jawaban bahwa pemilu dilakukan di tahun 2024, hampir 70% ya. Jadi menarik nih ya, pada pertanyaan ini masih banyak yang salah tuh jawabannya ya, tetapi sebagian besar tahu jawabannya. Meskipun yang menjawab tidak tahu juga cukup lumayan, 13%. Kemudian kita juga tanya, kemungkinan 2-67% itu sangat besar kemungkinannya. 22% agak besar kemungkinannya ya. Kemudian kita tanya,
perhatian partai politik terhadap perubahan iklim yang sangat perhatian itu ditandai oleh warna biru, yang cukup perhatian warna kuning. Nah, ini bagian dari kritik responden kita kepada para politisi kita. Secara umum, responden anak muda menganggap partai-partai punya perhatian yang sangat kecil terhadap isu perubahan iklim. Nggak nyampe sepertiga, ya. Ini. Jadi, ya ini jawaban semua responden. Jadi, kalau kita gabung yang warna biru dengan warna kuning, itu ya paling banyak sepertiga, ya. Sekitar 33%. Tapi kalau yang kita tanya yang khusus menjawab sangat perhatian, itu kecil sekali, nggak nyampe 2 digit. Ya. Jadi, yang warna merah adalah kurang perhatian, yang warna biru tua tidak perhatian sama sekali. Jadi overall, apa yang tadi Mbak Afu sampaikan di video, itu terkonfirmasi. Jadi, dan Mbak Afu nggak sendiri. Jadi anak muda merasa elit partai kita itu tidak memberikan atensi terkait dengan isu perubahan atau lingkungan hidup secara umum. Termasuk KPU-nya, termasuk medianya, gitu ya, termasuk institusi pendidikannya. Dan karenanya, kalaupun masuk dalam debat capres, seringkali platform mengenai isu lingkungan hanya sekedar ada saja. Nice to have tadi. Ah, ini kalau kita zoom lebih kecil lagi di kelompok usia 17-26 tahun. Ya. Jadi, nah ini PSI pun rendah di sini. Ya. PAN, PKS, Nasdem, PDIP, ya, di kelompok usia 17-26. Ini usia 27-35 tahun, overall tidak ada perbedaan. Secara umum, anak muda, kelompok generasi Z maupun generasi milenial memandang partai-partai kita belum menjadikan isu lingkungan dan perubahan iklim sebagai isu utama mereka. Nah, ini saya kira kesimpulan, saya sudah menyampaikan secara detail, saya mohon maaf agak molor gitu ya. Semoga saja apa yang kami sampaikan bisa dicermati, bisa ditangkap, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan buat publik kita secara umum ya. Dan buat elit partai kita agar lebih menyerap aspirasi anak muda, satu segmen yang akan menjadi piramida sumber pemilih terbesar dalam waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Burhan, berarti itu sebenarnya there is an outcry di publik ya, terutama di young generation, supaya perwakilan mereka itu tuh atau policy makers itu tuh bereaksi terhadap hal ini, which is good. Mereka professional complainer, but professional. They really care about this issue. So itu tuh temuan yang bagus. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung bersama kami di sini melalui YouTube channelnya Indikator Indonesia, kemudian juga ya dari Yayasan Cerah. Dan juga para narasumber yang sudah hadir bersama kami di sini, ada Kang Bima Arya, Wakil Ketua Partai Amanat Nasional, Wali Kota Bogor. Kemudian ada Diah Roro Esti, anggota Komisi 7 DPR. Ada Rahayu Saraswati, Joy Hadikusumo, Ketua Delegasi Y20 2020. Dan juga politisi dari Partai Gerindra. Dan last but not least, my former boss, my mentor, Putra Nababan, anggota Komisi 10 dari fraksi PDIP. Saya langsung saja berikan kesempatan untuk Kang Bima Arya. Kang Bima Arya ini karena harus jalan duluan. Tapi sebelumnya sorry, saya masih punya utang video. Ada video dari pegiat isu perubahan iklim Gita Syahrani yang merupakan Sustainability and Collective Impact Convener dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Silakan. Halo, selamat pagi. Nama saya Gita Syahrani, Kepala Sekretariat dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Lingkar Temu Kabupaten Lestari. Pertama-tama mau mengucapkan selamat kepada Cerah Indonesia yang akan meluncurkan laporan barunya yang menginkorporasikan berbagai hasil dari survei nasional terkait perubahan iklim di Indonesia ya. Nah, dari sisi Lingkar Temu Kabupaten Lestari sendiri, kami di Sekretariat excited sekali sebetulnya karena hasil dari surveinya juga menunjukkan mungkin sekali nih perubahan iklim atau krisis iklim gitu menjadi sesuatu yang didorong bersama-sama, terutama buat bonus demografi umur 17-35 tahun di Indonesia yang ternyata cukup peduli dari sisi bagaimana sih perubahan iklim ini bukan hanya akan mempengaruhi sektor atau
orientasi di sektor lingkungan, tapi juga betul-betul mengakar sampai ke sektor-sektor fundamental, termasuk kesehatan. Di beberapa bagian dari survei juga menunjukkan kalau memang dari sisi keterkaitan para responden terhadap partisipasi politik juga cukup besar. Rata-rata memang mau siap-siap memilih gitu ya, nanti di pemilihan presiden 2024 juga akan siap-siap memberikan suara. Nah, harapannya hasil dari survei ini bisa terefleksikan dengan baik bagaimana kita bareng-bareng bisa dorong isu ini jadi isu yang diperhatikan oleh semua kandidat yang akan maju. Nggak perlu terlalu mungkin kayak dari angle scientific, tapi seperti yang surveinya katakan, mungkin masuk dari sektor kesehatan, pencegahan kebencanaan, bagaimana ini berpengaruh kepada sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang sangat signifikan perannya untuk Indonesia mempertahankan raca perdagangannya tetap positif, begitu, mungkin bisa menjadi satu narasi yang mempersatukan kita bersama. Di kabupaten sendiri, kami melihat bahwa tren ini juga terefleksikan waktu pemilihan kepala daerah di 2020 lalu. Bagaimana pada akhirnya isu kelestarian atau isu perubahan iklim itu muncul dari kacamata bagaimana para pemilih ingin punya kepala daerah yang mampu memastikan kebencanaan secara resiko itu bisa dicegah dengan pola pemanfaatan ruang atau pemanfaatan sumber daya yang lebih bertanggung jawab. Sekali lagi, selamat buat Cerah atas peluncuran surveinya. Kita siap bersinergi, siap bergotong royong. Bagaimana caranya memastikan itu bukan hanya terbatas jadi hasil survei atau report, tapi kita bisa gerak bareng-bareng nih mewujudkan krisis iklim dan pencegahannya sebagai satu narasi yang menguntungkan buat kita semua apabila diprioritaskan. Terima kasih banyak dan selamat ya sekali lagi. Krisis iklim dan pencegahan diprioritaskan. Terima kasih banyak dan selamat ya sekali lagi. Terima kasih Gita. Kita akan memberikan waktu kepada para penanggap di sini untuk memberikan tanggapannya. Masing-masing penanggap ini diberikan waktu 15 menit. Of course, you can use all the time atau kurang dari itu juga lebih baik lagi. Kita lebih banyak diskusinya di sini. Saya akan berikan kesempatan pertama kepada Kang Bima Arya, Wakil Partai Amanat Nasional. Kang Bima, silakan tanggapannya. Terima kasih, Ani, Mas Burhan, dan semua teman-teman narasumber yang saya hormati. Saya ucapkan selamat untuk Cerah dan untuk Indikator Indonesia, ya, karena ini out of the box. Keluar dari copras capres, keluar dari isu-isu politik, masuk satu isu yang kelihatannya nggak penting, tapi sebetulnya penting banget, kira-kira gitu. Ya. Dan hasilnya mengejutkan, ya, terus terang saya lihat mengejutkan. Nah, saya langsung saja, Mas Burhan, Anjini, dan semuanya. Yang pertama begini, saya sering sampaikan ada istilah quick win trap, jebakan quick win. Politisi, kepala daerah, wali kota, gubernur, ya bahkan mungkin presiden, itu bisa terjebak quick win trap. Ingin mengejar sesuatu yang langsung terlihat konkret dalam waktu tertentu. Biasanya yang paling populer itu 100 hari. 100 hari mau ngapain? Setahun ngapain? Dua tahun ngapain? Gitu. Jadi kalau ukurannya nggak jelas, capainya nggak jelas, nggak terlihat, nggak dirasakan, gagal. Kira-kira gitu. Ini bahaya, sangat bahaya. Karena kalau semuanya hanya mengejar low hanging fruit aja, yang gampang, yang kelihatan, ya akan berdampak secara sistemik menurut saya di wilayah atau daerah itu. Karena banyak hal yang harus digarap yang tidak hanya kasat mata saja. Salah satunya adalah isu lingkungan, gitu ya. Nah, di Indonesia hari ini isu lingkungan hidup, Sustainable Development, SDGs, dan termasuk juga climate change, belum menjadi isu populis untuk para politisi. Ya. Saya kehilangan kehilangan data lah. Mana politisi yang maksud saya di pilkada ya, yang ketika pilkadanya mengangkat isu ini. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan adalah mereka nggak paham. Kemungkinan kedua adalah, ya mungkin mereka paham, tapi mereka underestimate, salah menilai voters behavior-nya, gitu. Yang hari ini dibongkar, diungkap oleh teman-teman Cerah dan timnya Mas Burhan, gitu. Nah, itu poin pertama saya. Poin kedua,
semua sadar betapa seksinya pemilih pemuda dan pemilih pemula. Nggak ada politisi yang menolak itu. Tetapi mayoritas politisi, mereka nggak paham bagaimana cara menjangkau pemilih pemuda, pemilih pemula, bagaimana cara memilih isu, dan bagaimana cara mengkomunikasikan isu. Kira-kira begitu ya. Yang kemudian menjadi lebih digunakan, lebih pada gimmick-gimmicknya. Ya, kalau masuk kafe itu berarti sudah menjangkau pemilih pemuda gitu ya. Kalau ngomongnya pakai TikTok, ya itu udah berarti udah kekinian, akan disukai gitu. Padahal anak-anak muda itu supaya yang substance, yang substantif gitu kira-kira. Dan hari ini terbuka satu isu yang ternyata memang hari ini seksi di mata pemilih milenial dan Gen Z tadi gitu. Ini yang di luar dugaan gitu ya. Jadi kalau selama ini politisi bingung, ini isu apa buat anak-anak muda gitu. Politisi yang selama ini kekurangan logistik atau amunisi gitu ya, untuk menyasar pemilih pemuda, generasi Z atau generasi milenial, ini adalah menunya gitu ya. Itulah menunya. Jadi ternyata isu ini seksi. Nah, cuman saya mau cerita sedikit ya, tadi malam sebelum saya pelajari hasil surveinya Mas Burhan, saya ajak ngobrol anak-anak saya. Ken kelas 2 SMP, Kim kelas 3 SMA gitu ya. Saya tanya, "Do you guys know about climate action?" Kira-kira gitu ya. Itu ngelotok mereka. Ya, definisi climate action-nya aja, global warming, ozone, segala macam itu ngelotok. Terus terang saya kaget. Di usia saya seperti mereka, jauh lah. Enggak gitu ya. Dan hari ini pun mungkin enggak semua kepala dinas gitu. Enggak semua anggota DPRD bisa ngomong tentang climate change itu apa. Pemanasan global itu apa gitu ya. Target pengurangan emisi itu apa. Ini anak-anak saya masih SMP-SMA itu pasti banget gitu. Saya kaget gitu loh. Kok ada yang tahu? Ya iyalah. Di sekolah diajari. Diobrolin sama teman-teman. Kemudian di sosmed di mana-mana ada soal itu. Dan mereka seperti kata Mas Burhan tadi, bukan hanya sekedar aware, tapi juga concern dan care gitu ya, concern dan care gitu. Ini yang nggak disadari oleh para politisi kita, isu yang luar biasa ini saya kira gitu. Nah, yang mengagetkan saya ketika membaca data-data Mas Burhan tadi, bahkan isu ini, isu lingkungan hidup ini adalah nomor 2 setelah korupsi. Nomor 2 setelah korupsi, nomor 1 mereka aware terhadap korupsi, ya, which is good, very good. Nomor 1 korupsi. Nomor 2 adalah isu lingkungan hidup. Ya, dan bahkan jauh di atas kebebasan berekspresi. Ini agak mencengangkan menurut saya. Ya, anak muda kan sangat ekspresif ya. Mereka menganggap mereka they have to rights ya untuk apapun juga gitu. Tapi ternyata kebebasan berekspresi itu agak di bawah, agak jauh. Nomor 1 korupsi, nomor 2 adalah lingkungan hidup ya. Ini menarik banget menurut saya, menarik banget. Nah, kemudian dari data-data survei ini juga menyimpulkan bahwa Gen Z ternyata lebih aware dibanding generasi milenial, generasi yang lebih tua ya. Oke, ini harus kita evaluasi menurut saya, harus kita baca ya. Ya mungkin karena konten pendidikan formal ya yang lebih banyak, ini kita harus cek ya. Kita harus cek, mungkin konten pendidikan formal lebih banyak tentang climate change ini dibanding generasi milenial, atau mungkin karena isu ini semakin trending dan sebagainya gitu. Tapi artinya kita tidak boleh menganggap enteng, menyepelekan edukasi. Edukasi. Saya percaya edukasi, sosialisasi ini ternyata nyampe. Ya, dalam semua pertanyaan generasi Z ini selalu lebih well informed ya dibanding generasi milenial tadi. Kira-kira begitu. Ini saya kira data yang sangat-sangat menarik gitu. Nah, tapi memang PR-nya adalah, terutama untuk teman-teman cerah ya, bagaimana anak-anak muda ini, baik anak-anak milenial maupun Gen Z ini, mereka hanya paham lingkungan hidup, isu lingkungan hidup itu secara umum yang makro aja, karena tadi identik dengan penggundulan hutan, itu kan paling umum gitu ya. Kemudian diturunkan juga. Nah, beberapa saya lihat sudah sangat well informed dengan isu-isu yang sangat
ingin kita dorong, yaitu misalnya itu plastik ya. Ini juga mengerikan. Saya di Bogor ini kami melalui market di Kota Bogor, tahun depan kita masuk ke pasar tradisional untuk recording in progress. Namun kalau komunitas-komunitas di Bogor dengan luar biasa. Nah, jadi PR-nya bagaimana menurunkan hal-hal yang menjadi kepedulian dalam level isu ke dalam gerakan-gerakan komunitas yang disokong oleh para politisi, yang disokong oleh kebijakan gitu. Itu. Jadi harus dikawinkan, bukan hanya ketika pemilu, ketika pilkada misalnya, ketika pilpres nanti isu dilontarkan, janji disampaikan gitu, bukan hanya itu, tetapi pemangku kebijakan. Anxiety mereka tadi, mereka sudah khawatir ya, mereka sangat concern cuaca ekstrim, bahaya dari sampah plastik sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian mereka tumbuh menjadi generasi yang paranoid dan apatis. Paranoid karena takut berlebihan, dan apatis karena tidak menganggap bahwa pemangku kebijakan, politisi, decision makers, melakukan sesuatu. Nah makanya saya kira ini PR-nya. Jadi survei ini adalah bahan bagi para politisi dan decision makers, bukan hanya menyusun janji kampanye, tapi melakukan kebijakan-kebijakan action yang bisa menggerakkan mereka juga gitu ya. Ini terbaca juga dari survei ketika mayoritas responden menyatakan bahwa pemerintah kurang berbuat banyak. Jadi ini saya kira otokritik juga bagi saya, bagi semua, kurang banyak. Anak-anak itu pengen kita lebih banyak lagi gitu ya. Ini PR banget. Nah, tapi ada satu hal yang menarik di sini, ada satu hal menarik ya. Walaupun mereka bilang pemerintah itu kurang banyak berbuat, tetapi mereka sadar bahwa nggak semua bisa disalahkan ke pemerintah. Pemerintah bukan hanya satu-satunya aktor yang bertanggung jawab. Mereka bilang semua bertanggung jawab. Saya kira ini menakjubkan ya. Anak-anak sekarang, generasi Z ini fair. Mereka lihat, enggak, ini mereka sangat proporsional. Bukan hanya pemerintah, bukan hanya politisi, tapi juga semua, termasuk mereka. Nah, ini hasil yang sangat menarik ya. Artinya mereka siap. Mereka siap untuk berpartisipasi, mereka siap untuk bergerak, tinggal tombolnya itu siapa yang memencet, kira-kira gitu. Nah, saya punya pengalaman, Mas Burhan, Andini, dan teman-teman semua. Kota Bogor tahun 2017 ini menjadi nominasi dari kegiatan We Love Cities, ya, kira-kira kota yang dianggap progresif untuk sustainable development, kemudian akan di vote. Siapa yang mendapatkan vote paling banyak, maka kota itu akan dinobatkan sebagai the most lovable city. Jadi pure satu berdasarkan indikator SDGs dan sebagainya, ini dari WWF. Yang kedua, pure berdasarkan voting di sosmed gitu. Itu kita mobilisasi anak-anak muda, pramuka, karang taruna, komunitas semua. Ya, bahkan ada kelompok-kelompok yang berhari-hari ini ngeklik aja, like, vote, dan sebagainya. Apa yang terjadi, 2017 itu Kota Bogor menang, dinobatkan menjadi the most lovable city in the world, gitu ya. Message-nya apa? Pelajarannya apa dari sini? Ini anak-anak muda yang care sama kotanya. Anak-anak muda yang concern terhadap isu-isu environment di situ. Karena Kota Bogor mengkampanyekan green city waktu itu. Dan anak-anak muda yang sangat bisa dimobilisasi untuk sesuatu yang menurut mereka baik, gitu. Jadi keberhasilan Bogor di tahun 2017, memperoleh predikat the most lovable city, kota yang paling dicintai di dunia, ini tidak lepas dari peran anak-anak muda tadi. Semuanya anak-anak muda, komunitas dan sebagainya, gitu. Dan saya kira saya ingin menutup ya, dan komentar saya ini dengan satu hal yang saya kira membuat kita harusnya lebih optimis lagi. Begini, politik kita seringkali diwarnai oleh hal-hal yang membuat kita pesimis, suram menatap masa depan, karena begitu dominannya pragmatisme, begitu kentalnya praktek-praktek yang sifatnya short term interest saja, kepentingan jangka pendek begitu.
Nah, tapi hari ini kita melihat anak-anak muda kita, baik generasi milenial maupun generasi Z, ini mereka memiliki long-term vision. Memiliki long-term vision, gitu. Mereka adalah, saya nggak tahu ya, Pak Mas Burhan, ketika dibedah lagi, sejauh mana mereka ini proporsinya antara middle up atau grassroots, kira-kira begitu ya, secara sosial, secara ekonomi, gitu. Tetapi kalau ternyata merata, bukan hanya middle up saja yang memiliki perspektif yang baik tentang ini, saya kira ini kabar baik, ya, kabar baik. Karena ketika voters kita ini semuanya long term vision, memiliki mimpi yang panjang, maka mereka kemudian akan memberikan ruang bagi politisi-politisi yang bisa meyakinkan mereka bahwa mimpi mereka jangka panjang itu terpenuhi. Bukan politisi-politisi yang pragmatis, yang short term aja, yang memodalkan recording in progress. Saya kira ini sejarah baru di survei Indonesia. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bima. Sayang sekali Kang Bima nggak bisa stay sama kita sampai Q&A, tapi terima kasih atas insights-nya juga dan tanggapannya. Saya langsung aja ke pembicara berikutnya, Diah Roro Esti Widyaputri, anggota Komisi Energi dan Ristek dan Teknologi dari fraksi Partai Golkar. Esti, you have 15 minutes. Wonderful. Terima kasih Mbak Andini for that kind introduction. Dan tentunya yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Indikator Politik Indonesia dan juga Yayasan Indonesia Cerah. Tadi ya ada Pak Burhanuddin, Mbak Ditri, ini teman-teman saya semua. Dan tadi yang saya hormati tentunya Kang Bima Arya. Di sini juga ada rekan saya dari DPR, Mas Putra Nababan, dan ada Mbak Sara. Nah, kalau Mbak Sara ini aku kenal sama, saya kenal sama kakaknya berarti ya. I think your older brother. Jadi saya udah, I've heard so much about you. Ini salah satu kader kebanggaan dulu ya di DPR. So happy to see you Mbak Sara. Dan tentunya senior-senior saya lainnya yang luar biasa yang bergabung pada kesempatan hari ini. Jadi mungkin saya langsung aja ya bahwasannya saya sependapat gitu dengan apa tadi yang disampaikan oleh Mbak Ditri bahwasanya sense of crisis ini penting banget dan pada dasarnya perlu kita tingkatkan ke depannya. It has to be at the very core of our policy making dan sangat disayangkan ketika hal tersebut tidak diupayakan ataupun dilakukan di dalam sebuah sistem, baik itu di pemerintahan ataupun di DPR gitu ya, secara keseluruhan karena sekarang di amanah untuk berada di dalam. Nah, tadi disampaikan Pak Burhan, luar biasa survei ini di 4.000 berapa tuh tadi ya? 4.024. Jadi proses yang panjang dan tidak gampang dan ternyata menghasilkan banyak sekali fakta-fakta baru gitu ya. Dan terdengar bahwasanya muda ini peduli gitu terhadap permasalahan ini. Nah, maka saya itu ingin menekankan
Bahwasannya tadi juga disampaikan bagaimana nih pada intinya isu ini bisa menjadi bahan yang mampu untuk meningkatkan elektabilitas sebuah misalnya caleg gitu ya, yang kedepannya akan ikut di dalam ajang pileg. Dan menurut saya hal ini akan bisa terjadi hanya ketika kepedulian publik terhadap isu ini semakin meningkat ke depannya. Dan ternyata kalau kita berbicara mengenai kalangan muda, ini sudah terjadi gitu, bahwasanya kepedulian publik terhadap isu perubahan iklim ini memang pada dasarnya sudah semakin meningkat. Kembali lagi, saya ingin menekankan mengenai electability gitu ya. Ini yang sejujurnya sesuatu hal yang saya pelajari dengan berjalannya waktu, dengan sekarang di dunia politik dan kemarin menjalankan proses pemilihan legislatif gitu ya. Bahwasanya kalau kita berbicara mengenai electability, berarti ada dua komponen di dalamnya. Yang pertama adalah popularity, bagaimana caleg ini dikenal oleh rakyat gitu ya, yang di daerah pemilihan kita masing-masing. Lalu kemudian komponen kedua adalah acceptability. Ternyata popularity ini tidak cukup gitu untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih mereka, memilih caleg tersebut. Jadi acceptability ini sangat amat penting juga. Nah, ketika saya turun ke dapil, ini kembali lagi mengenai isu perubahan iklim. Kalau dulu saya membahas mengenai perubahan iklim waktu turun ke lapangan proses kampanye gitu ya, dan saya menekankan bahwasanya nanti kalau saya terpilih, saya akan kawal isu perubahan iklim ini agar kedepannya kita bisa mengatasinya dengan optimal, apalagi ketika duduk di DPR itu mempunyai kewenangan untuk merumuskan sebuah kebijakan yang sifatnya juga menjadi bagian daripada problem solving terhadap permasalahan ini. Dan sayangnya ketika saya turun ke dapil, dan ini saya sering ngetes juga gitu ya, ketika turun ke dapil di saat reses dan lain sebagainya, ketika menjalankan fungsi penyerapan aspirasi ataupun merealisasikan aspirasi masyarakat, biasanya kita bawa program, dan contoh kecil lah salah satunya saya memperjuangkan namanya program penerangan jalan umum tenaga surya. Jadi ini udah berbasis energi terbarukan dan dampaknya juga bermanfaat untuk rakyat. Dan saya sempat menanyakan gitu kepada publik, tahu nggak sih sumber energinya ini datang dari mana? Ada sebagian yang tahu dan menjawab bahwa matahari gitu kan. Ada juga sebagian yang menjawab nggak terlalu peduli, yang penting nyala gitu. Nah, lalu kemudian ketika saya menanyakan dengan detail lagi gitu ya, bagaimana misalnya dengan listrik di rumah, apakah nyala atau tidak gitu. Ataupun saya pernah nanya, tahu nggak sih sebetulnya sumbernya itu datang dari mana? Out of curiosity, karena saya kepingin tahu bagaimana sih persepsi publik dan ketertarikan publik terhadap isu-isu seperti ini. Dan ternyata untuk mayoritas itu, buat mereka tidak terlalu peduli mengenai sumbernya, yang penting listriknya itu nyala gitu dan murah. Nah, ini juga sesuatu hal yang kebetulan memang tidak terlalu relevan dalam konteks ini. Kenapa? Karena biasanya senior gitu ya. Kalau survei ini kan membahas mengenai yang pemuda gitu, baik itu Gen Z atau milenial, yang ternyata kepedulian mereka terhadap isu ini, dan menurut saya bukan hanya kepedulian tapi awareness dan kemampuan mereka untuk mengetahui gitu ya, bahwasanya ini adalah sebuah isu yang patut untuk kita mencarikan solusi bareng. Dan juga mungkin ketika berbicara mengenai sumber energi dan lain-lain, mereka bisa lebih paham gitu ya dibandingkan mereka yang lebih senior, dan ini dalam konteks di daerah. Dan saya merasa dengan adanya survei ini, dengan adanya survei ini saya tuh lebih optimis gitu, bahwasanya kedepannya saya berharap bahwasanya kerja keras kita di parlemen, dan saya tahulah ini teman-teman di DPR pasti tahu bahwasanya political will ini kan gampang untuk diucapkan, tetapi ternyata untuk direalisasikan itu tidak segampang itu. Kayak misalnya kita di Komisi 7 mendorong
RUU Energi Baru dan Terbarukan gitu ya. Dan ini sebetulnya sebelum saya di dunia politik sudah mempunyai target ini sejak lama gitu. Bagaimana pada intinya kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan. Kalau di sini Mbak Ditri, I mean I'm sure you know gitu, kita sudah berada di dunia ini cukup lama juga. Dan ternyata di dalam proses itu kemarin kita harus melewati sebuah tahap di mana pada rapat internal menanyakan setiap fraksi bagaimana pandangannya terhadap ketika kita mendorong undang-undang ini, di mana pada awalnya ini tidak menjaga hanya tiga anggota itu di bawah umur 30 tahun gitu di Komisi 7. Jadi kalangan milenial gitu ya, ataupun 40 tahun, let's say I think around dengan kita yang bersuara, akhirnya bisa betul-betul convince fraksi-fraksi lainnya gitu, ataupun para senior lainnya bahwasanya RUU EBT ini harus menjadi salah satu apa ya undang-undang yang kita prioritaskan. Di samping misalnya awalnya yang udah menjadi focal undang-undang di awal itu adalah ada dua, RUU Minerba dan juga RUU Migas gitu. Jadi dengan kita mampu mendorong agar RUU EBT ini bisa menjadi salah satu yang masuk di dalam prolegnas, ternyata membutuhkan sebuah proses negosiasi yang lumayan gitu ya, yang harus dilalui agar gimana caranya setiap fraksi di dalam Komisi 7 ini sepakat. Dan ini proses dibalik tadi yang disampaikan mengenai political will, di mana political will ini dibutuhkan. Saya ingin menyadari ingin share saja di dalam forum ini bahwasanya ternyata dibalik political will ini banyak sekali proses yang harus dilalui. Lalu kemudian setiap fraksi mempunyai pandangan yang berbeda, tetapi bisa saya laporkan dalam kesempatan hari ini bahwasanya ternyata concern daripada setiap fraksi sepakat bahwasanya ini sudah waktunya kita mengawal bagaimana negara Indonesia dapat merealisasikan the COP21 Paris Agreements, bukan hanya 29% gitu ya, tetapi bagaimana negara Indonesia mampu untuk merealisasikan apa yang sudah tertera di dalam kebijakan energi nasionalnya, yaitu adalah 23% EBT pada tahun 2025. Walaupun tadi disampaikan juga kalau bisa ini lebih ambisius lagi ke depannya gitu, bahwasanya ternyata sebetulnya kita punya potensi loh lebih daripada target yang sudah diterapkan. Dan itu saya bisa menyatakan karena saat ini juga diberi amanah sebagai Dewan Komisioner daripada Low Carbon Development Indonesia gitu ya, dan kita selalu membahas mengenai isu ini bahwa ternyata kalau kita mengimplementasikan Low Carbon Development di dalam sistem pembangunan negara Indonesia, itu kita bisa merealisasikan bauran energi yang berbasis energi terbarukan lebih tinggi lagi persentasenya gitu. Jadi semua itu kembali lagi kepada political will gitu ya. Lalu kemudian apakah kita bisa betul-betul merumuskan agar konsep-konsep sustainability ini bisa menjadi bagian utama daripada our policy making process. Dan ini kembali lagi kepada setiap individu yang saat ini diberi amanah gitu ya, baik itu untuk duduk di DPR RI sebagai wakil rakyat dan juga mereka di pemerintah gitu, karena kita juga dalam merancang sebuah undang-undang tidak berdiri sendiri gitu, itu antara kami dan juga pemerintah, dalam hal ini kalau energi ya berarti Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Itu yang ingin saya sampaikan. Dan memang tadi disampaikan juga perlu kita ini perlu menuntut pemerintah, apalagi kita yang diberi amanah gitu saat ini, untuk bisa betul-betul melakukan lebih terhadap climate action. Dan saya sepakat juga tadi sudah disampaikan oleh Kang Bima Arya bahwasanya pemerintah
bukan hanya salah satu-satunya orang gitu ya, ataupun institusi dan lain sebagainya yang dapat melakukan sebuah perubahan. Dan ini memang kita harus mengedepankan konsep gotong royong gitu ya, di mana perlu adanya solusi lintas sektoral. Di mana setiap orang itu menyadari bahwasanya, you know, I have, saya punya peran loh dalam hal ini untuk melakukan sesuatu. Dan ketika kita berbicara mengenai pemuda, relevansinya again terhadap survei yang sudah dilakukan, saya optimis gitu bahwasanya, insya Allah ya paling nggak kedepannya awareness-nya ada, kepeduliannya ada. Nah sekarang yang perlu ditingkatkan adalah action-nya gitu, menyadari bahwasannya pemuda mempunyai action untuk merubah pola hidup mereka masing-masing dalam kapasitas apapun gitu. Bisa dimulai dengan hal-hal yang kecil, yang tadinya suka ke warung beli apa minuman dengan kemasan botol plastik gitu ya. Iya, got you. Itu akhirnya kita bisa mempunyai kesadaran diri untuk membawa tumbler sendiri. Kayak kemarin sempat ada dobrakan baru di DPR gitu ya, yang waktu di paripurna pertama, saya menyatakan bahwasannya sudah waktunya kita menggunakan, sudah tidak lagi menggunakan botol-botol plastik sebagai komitmen kita gitu. We have to show bahwasannya kita komit di DPR. Dan itu sempat dilakukan, walaupun sekarang saya harus jujur dalam hal ini, sejak pandemi ada beberapa anggota DPR yang agak, takut lah gitu. Kalau misalnya menggunakan teko gitu, takut nggak bersih dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa komisi yang sudah menerapkannya, ada beberapa yang kembali lagi ke plastik, tapi you know what, this is all about the process. Dan memang perubahan itu tidak gampang, tapi yang saya ingin tekankan adalah paling tidak kita ada kemauan untuk berubah, dan kita berusaha setiap harinya untuk berubah. Dan saya berharap bahwasanya pemuda yang tergolong di dalam survei ini mempunyai kesadaran dan mempunyai keyakinan bahwasanya change has to start from me gitu. Saya harus berubah dari diri saya sendiri, dan kedepannya dalam kapasitas yang dimiliki untuk melakukan perubahan yang lebih masif lagi, dimulai dengan bagaimana bisa sharing kepada orang lain untuk merubah lifestyle. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlebih dahulu, mungkin saya tidak bisa hadir sampai akhir karena kebetulan sedang kunjungan kerja dan ada rapat sebentar lagi, tapi mudah-mudahan tadi beberapa hal yang saya sampaikan bermanfaat. Mas Burhanuddin, tadi Mbak Diti, congrats on this amazing survey. Sangat berguna bagi kami, dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih, Esti. Langsung saja ke pembicara berikutnya, my dear friend Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Ketua Delegasi Y20 2020 dan politisi dari Partai Gerindra. Sarah, the screen is yours. You have 15 minutes. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Sukihoto Nama Budaya. Salam sejahtera untuk semua. Terima kasih atas undangannya dan kesempatannya. Semua yang saya hormati, karena waktu terbatas jadi semuanya yang saya hormati. Terima kasih Bang Burhan, walaupun mendadak banget gitu ya, baru kemarin. Sorry, gitu. Ya. Tapi since this is a very important issue and sesuatu yang sangat dekat di hati saya, jadi saya antusias. Dan tadi sudah mengikuti lumayan banyak, dan itu terima kasih banyak. Ini maaf ya Bang Putra, kayaknya berarti saya duluan nih, yang paling ganteng, yang paling akhir berarti. Oke, ini duluan. Saya kalau boleh, panitia boleh saya share screen sedikit. Jadi untuk menanggapi beberapa hal tadi ada soal karena Bang Burhan langsung naploknya nih, kayaknya langsung dua gitu. Saya sebagai pribadi saya sendiri dan saya sebagai politisi Gerindra. Mendingan saya get the politisi Gerindra out of the way duluan gitu ya. Jadi saya mau share screen sedikit karena tadi Ditri kebetulan tadi angkat soal bagaimana di partai-partai itu belum ada yang mengangkat isu perubahan iklim atau krisis iklim ini sebagai isu utama gitu ya. Jadi mungkin Mbak Ditri lupa kalau saya sama Mas Ari Seno adalah juga bagian bareng sama Mbak Ditri di TCRPI, The Climate Reality Presenters Indonesia, sekarang Climate Reality Leaders.
Dan ini saya mau menunjukkan sedikit bahwa di manifesto Gerindra, bahkan dari awal Gerindra didirikan, untuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan itu sudah masuk di dalam manifesto di bidang yang kelima. Yaitu itu satu, bahwa ini adalah bagian dari manifesto partai kita dari awal. Semua ini bahkan menyatakan upaya pelestarian, perlindungan hutan alam, serta satwa liar yang merupakan kekayaan bangsa, dan seterusnya. Ini juga menyatakan korupsi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang akan diberantas secara menyeluruh, dan seterusnya. Ini jadi untuk rekan-rekan media yang tadi juga saya lihat sudah mulai menanyakan soal sikap dari elit-elit partai dan seterusnya, ya ini yang pertama saya mengira yang sudah ada di dalamnya persoalan tentang lingkungan hidup. Yang kedua, bahkan kita juga mungkin satu-satunya partai yang waktu di di tahun 2014-2019 kita punya yang namanya program aksi, ya program kerja, yang di item nomor 5, terutama item 5D dan E, itu sudah membahas tentang program yang mau kita waktu itu istilahnya betul-betul perjuangkan, apalagi karena waktu itu Pak Prabowo maju sebagai calon presiden, di mana melakukan rehabilitasi 77 juta hektar hutan yang rusak dengan sistem tumpang sari dan konservasi aneka ragam hayati, hutan lindung, taman nasional, dan suaka alam. Dan E, mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran lingkungan dan melindungi flora dan fauna sebagai bagian dari aset bangsa. Saya juga mau menekankan bahwa salah satu hal, kalau tadi kan misalnya hanya bicaranya saja, istilahnya teorinya, kita juga didukung dengan aksi nyata. Misalnya waktu itu bahwa seorang gubernur di Sumatera ingin membuat jalan yang melintasi salah satu taman nasional, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat, dan salah satu gubernurnya waktu itu ingin melakukan pembangunan jalan melintasi taman nasional tersebut, dan itu waktu itu ayah saya secara pribadi yang memperjuangkan untuk itu tidak dilakukan, karena kita mengingat bahwa beda dengan kalau pembangunan jalannya itu misalnya seperti di Kroasia, di mana kalau misalkan melintasi taman nasionalnya itu memang benar-benar dengan pengawasan yang ketat dan dengan aturan yang jelas dan seterusnya. Tapi di Indonesia ini seringkali pembangunan jalan, infrastruktur justru di taman nasional malah bisa jadinya malah rentan terhadap pembalakan liar dan seterusnya. Jadi kita waktu itu langsung ambil sikap tegas sebagai Partai Gerindra, langsung minta audiensi dengan gubernur waktu itu adalah Gubernur Jambi, dan meminta untuk tidak dilakukan pembangunan jalan melintasi Taman Nasional Kerinci Seblat. Jadi saya harus menjelaskan itu karena sepertinya banyak dari dia maupun dari Mbak Ditri sendiri yang belum mengetahui tentang apa yang telah kami di Gerindra telah lakukan. Dan juga karena saya mau nggak mau di sini bukan hanya bicara secara pribadi, tapi juga sebagai jadi kayak jubir partai gitu. Kan ya, wakil ketua umum, Mbak. Ini harus ya mohon maklum gitu ya, wakil ketua umum. Jadi walaupun bukan di lingkungan hidup, saya wakil ketua umum bidang pemuda, perempuan, dan anak. Jadi ini satu hal yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Selain dari itu, mungkin sebagai politisi juga ya. Jadi Mbak Diah tadi udah angkat ya, bagaimana beliau mengenal kakak saya, dan di periode yang lalu di mana saya dan kakak saya ada di DPR, kita bahkan juga punya yang namanya Caucus Green Economy gitu. Jadi nggak benar kalau misalkan tidak semua politisi, namun nah ini yang saya mau apresiasi sama indikator, karena akhirnya kita ada data yang bisa kita bawa untuk mendukung apa yang selama ini kita yang milenial itu udah perjuangkan gitu ya. Karena saya sama Mbak Diah Roesti masih milenial loh, iya kan Mbak? Saya yes, for sure. Masih
milenial, karena milenial masuknya dari 81. Jadi kita udah dari awal memperjuangkan betul-betul tentang isu ini, dan dari keluarga saya pun juga bisa saya nyatakan kami yang dianggap istilahnya elit politik, bahkan kami memiliki pusat rehabilitasi Sumatran Tiger terbesar di Asia Tenggara. Itu adalah bagian dari passion kami gitu kan. Tetapi balik lagi, waktu itu kan istilahnya sebagai oposisi mungkin agak sedikit sulit untuk memperjuangkan realita, oke. Tapi tentunya lintas dari partai-partai itu banyak kok yang memperjuangkan hal ini, dan ini menjadi apa yang disampaikan oleh Bang Burhan itu menjadi salah satu bekal penting sekali, karena kalau kita bicara dengan mohon maaf, mayoritas yang ada di DPR saat ini kan yang istilahnya di atasnya milenial gitu loh dari segi usia. Jadi mungkin banyak yang belum melihat ini apakah isu yang hot issue atau tidak gitu kan. Ya mohon maaf kan, biasanya kalau mereka tidak memiliki pengertian tentang isu perubahan iklim, mereka tidak memiliki kesadaran, bahkan itu mereka akan mungkin punya anggapan yang sama seperti Bang Burhan, itu isu yang istilahnya not hot issue dan seterusnya. Nah, ini yang menjadi bekal besar Bang Burhanuddin. Ya, ini saya sangat 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 mengapresiasi sampelnya, bahkan kayaknya lebih gede daripada sampelnya untuk survei capres. Jadi ya kan, kali lipat lebih gede. 2020 loh, gak main-main ini kita sampelnya gitu ya. Jadi ini keren banget, dan ini yang perlu kita bawa. Saya yakin semua ya, mau itu dari Kang Bima Arya maupun juga Mbak Diah Roro sama Bang Putra Nababan maupun juga partai-partai yang lain, ini bagi kita-kita yang memang sangat peduli tentang isu ini, kita bawa sebagai bekal kita untuk memperjuangkan. Bicara tentang politisi ya, ini balik lagi kan soal pilkada. Bang Burhanuddin sangat mengetahui stand saya yang saya bawa waktu pilkada Tangerang Selatan kemarin, karena mungkin satu-satunya yang benar-benar kita perjuangkan isu tentang lingkungan hidup sebagai salah satu stance utama kita waktu itu, sebagai waktu itu calon wali kota dan calon wakil wali kota. Saya waktu itu maju sebagai calon wakil wali kota, bahkan bisa dilihat apa yang terjadi di debat. Waktu itu Mbak Diah Roro Esti saya titip karena yang terpilih dari Golkar. Ini sepertinya harus ada pendidikan lebih kepada yang sudah dipilih di Tangsel itu, karena belum memiliki pengertian yang baik dan benar tentang waste to energy, bahkan juga recycling technologies yang sudah ada di dunia ya, bahkan di Indonesia pun juga sebenarnya kita sudah punya. Jadi ini hanya menunjukkan bahwa sebenarnya ada kok ya politisi-politisi yang memiliki kepedulian, bukan hanya kepedulian tapi kesadaran yang tinggi, pemahaman. Jadi kalau kita misalnya bicara tentang isu plastik ya, ini juga harus kita luruskan buat kita yang benar-benar mengerti, istilahnya plastik is not the enemy gitu loh. It becomes the enemy karena tidak ada dukungan kepada teknologi yang bisa sebenarnya, karena plastik bisa, sangat bisa untuk dijadikan waste to energy gitu kan, bisa dijadikan listrik, bisa dijadikan bahkan bahan untuk bangunan dan bahan untuk bangun jalan. Teknologinya sudah ada, tinggal bagaimana untuk mendukung itu. Dan saya juga mohon maaf, kita juga harus terus mengkritisi kebijakan fiskal. Jadi waktu kemarin saya hadir di bincang APBN, sebenarnya mewakili yayasan saya yang fokus untuk anti-human trafficking, jadi nggak berkaitan dengan isu iklim, karena waktu itu si Afu yang tadi juga di video udah menyampaikan, Afu kebetulan kita bareng-bareng sebagai alumni delegasi Indonesia untuk Y20, itu satu isu yang legacy issue yang selalu kita angkat di ajang KTT G20 yang engagement group-nya khusus untuk pemuda-pemudi yaitu di Y20. Karena itu diangkat, jadi saya ikut bersuara juga bahwa kebijakan fiskalnya gitu loh. Maksudnya kalau kita bicara, teorinya bagus, pemerintah mau melakukan A, B, C, D, E by 2050, by 2025, dan seterusnya. Tapi kalau kebijakan fiskalnya itu tidak mendukung, misalnya insentif. Kalau kita udah banyak sekali investor-investor yang mau membangun misalnya
pembangkit listrik ya, dari mau itu dari tenaga surya atau tenaga yang lainnya gitu kan. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan it's not sustainable, karena dari PLN-nya tarifnya masih sangat rendah. Can you imagine istilahnya untuk produksinya melebihi apa yang bisa didapatkan income dari menjual hasilnya gitu kan. This is what's happening gitu. Jadi investor semuanya pada bilang ya no way gitu loh, ini nggak sustainable. Karena kan for a business untuk bisa sustainable harus profitable juga. Jadi nanti sekarang mas, kalau tadi kita kalau misalnya sebagai pengusaha juga, kebetulan keluarga saya bergerak di usaha sustainable agro and blue economy. Saya sekarang sebagai direktur utama untuk PT Bima Sakti Bahari, di mana kita memang fokus untuk sustainable blue economy. Kembali lagi, kalau misalkan kebijakan dan aturan yang berlaku itu tidak ada insentif misalnya khususnya untuk sustainable agro. Ini padahal Pak Hasyim sudah memberikan pemaparan di COP21 waktu itu di Paris, bahwa kita ini sudah punya teknologi dan Indonesia bahkan bisa menjadi at the front lines untuk energi terbarukan, terutama waktu kita udah memaparkan itu, bisa dicek juga videonya ada di YouTube juga kalau nggak salah, di mana kita bisa punya sistem ekonomi dari agrobisnis yang bukan hanya zero emission tapi bahkan minus, karena sistem yang kita bisa bangun gitu loh. Ini bicara produknya itu bisa biocoal, biogas, itu namanya syngas, bisa bioethanol, biometanol dan seterusnya. Jadi the technology is there. Swasta sebenarnya mau masuk ke situ, apalagi karena kita bisa menjadi supplier terbesar dengan semua biggest transportation and cargo itu di seluruh dunia sudah mulai bergerak untuk menggunakan energi terbarukan untuk biofuel gitu loh. Tapi kembali lagi gitu ya, ini harus ada dan makanya apa yang disampaikan bahwa hey, bukan hanya mayoritas penduduk Indonesia yaitu Gen Z dan milenial peduli, mereka sadar dan mereka menganggap ini penting. Nah itu adalah bekal untuk kita semua di partai-partai yang peduli untuk bisa kita sampaikan supaya ini tidak hanya menjadi satu hal yang istilahnya narasi saja gitu ya, tetapi betul-betul bisa ditindaklanjuti and we need that data. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir aja titipan juga, mohon maaf ini agak bukan pesan sponsor, tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa tahun depan Indonesia adalah adalah tuan rumah menjadi presidensi untuk KTT G20. Untuk di Y20 sendiri, saya sebagai salah satu tim dari penyelenggara, kita tetap akan mengangkat isu ini dengan satu dari empat isu prioritas yang akan kita angkat, yang salah satunya adalah sustainable and livable planet, sehingga ini menunjukkan bahwa kita pemuda-pemudi Indonesia, walaupun ada banyak pemuda-pemudi yang menyampaikan bahwa ya kita bagaimana mau mengangkat isu itu kalau kebijakan di Indonesia sendiri pun belum sepenuhnya mendukung ke arah situ, ya nggak apa-apa, kita mewakili suara pemuda-pemudi di ajang Youth 20. Mudah-mudahan itu bisa komunikenya dan hasil dokumennya bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dan juga semua pemimpin-pemimpin di negara-negara G20, yaitu ekonomi-ekonomi terbesar di dunia, untuk betul-betul diperhatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sarah. Hope you can stay till the Q&A. Saya berikan kesempatannya untuk Bang Putra Nababan dari fraksi PDI Perjuangan, Komisi 10 yang membidangi tentang pendidikan, riset, olahraga, dan kepariwisataan. Bang Putra, the screen is yours. Sudah yakin yang terakhir nih, gak ada pembicara lain? Oh, udah penutup, pamungkas. Hai. Oh gitu ya. Halo. Partai pemenang harus terakhir, Bro. Iya, bukan sesuai dengan umur. Enggak masuk milenial, enggak masuk Gen Z. Tapi thank you berat nih Bro Burhanuddin sama Mbak Ditri, Andini, Mbak Roro, Mbak Saras, Kang Bima dan teman-teman wartawan yang hadir semuanya.
Terus terang, Bro Burhan, saya berbeda sama pembicara yang lainnya, karena memang Bro Burhan ini saya lihat-lihat nih udah jarang masuk kampus nih. Jarang mampir ke SMA, ke SMK gitu ya. Saya waktu PPKM kemarin itu ketemu sama siswa didik itu sampai 3.500 pakai Zoom gitu ya. Jadi ketemu sama mereka sering, dan ini juga baru reses ketemu sama mereka. Biasa ini ngomong soal lingkungan itu. Jadi kalau Bro Burhan kaget, saya juga bingung kok kaget gitu ya. Saya udah baca paparannya 70 halaman, saya baca semua. As expected, sesuai dengan yang yang saya tahu dan saya pernah dengar, saya komunikasi dengan mahasiswa di kampus, anak-anak SMA, anak-anak SMK, bahkan teman-temannya anak saya yang umur kelas 2 SMA mengatakan, Om Putra, saya tidak setuju pembangunan ibu kota baru. Kenapa saya bilang gitu? Emang kamu dengar apa? Kami tidak setuju ibu kota dipindah dan dibangun ibu kota baru karena akan ada pembabatan hutan. Nah, saya nggak lihat di angle situ, nggak pernah terpikir sama saya, baik saya mantan wartawan 25 tahun gitu ya, masalah ibu kota baru itu dengan pendekatan pembabatan hutan. Nah, ini jadi agak sedikit berbeda, Bro Burhan, ini as expected, sesuai dengan harapan saya. Dan memang begini anak muda, ya memang saya ubannya pasti udah lebih banyak dari semua yang di screen ini gitu ya, tapi memang pendekatan komunikasi kita dengan mereka tidak berhenti. Nah, tapi beberapa masukan Burhan sama Tri ya, terutama buat teman indikator, memang ini menggambarkan tentang bagaimana Gen Z dan milenial ini sangat tinggi kesadaran kognitifnya, betul ya, terhadap perubahan iklim. Namun kesempatan yang indah dan baik ini ketika kita mengatakan, ketika Bro tadi menyampaikan ada 4.000 sekian responden survei, harusnya momentum ini digunakan untuk menanyakan kepada mereka juga. Karena di sini belum kelihatan sekali, belum diikuti dengan langkah konatifnya. Gitu kan ya. Karena buat saya ini bukan hal yang baru. Gitu loh. Jadi saya ingin tahu komitmen dan keinginan untuk segera berkontribusi dalam perubahan iklim itu apa. Jadi jangan sekedar sadar doang. Kalau sadar masih udah tahu, udah lama gitu loh. Ya kan? Udah ngerti, udah paham gitu. Ya generasi muda, bla bla bla. Lihat di Instagram mereka, di YouTube, di TikTok, dan lain sebagainya. Dialog sama mereka, dan lain sebagainya. Tapi konatifnya apa? Gitu ya, komitmen mereka apa? Call to action-nya tuh apa? Nah, apalagi 4.000 ini. Sampai tadi katanya ada yang menjangkau pulau terluar, pakai kapal, dan lain sebagainya. Sayang kalau nggak ditanyakan, kamu sudah bikin apa? Gitu kan ya? Nah, karena anak saya dan teman-temannya saja untuk recycling mereka sudah melakukan langkah-langkah seperti mengumpulkan sepatu bola bekas untuk disumbangkan, daur ulang gitu ya, banyak sekali yang sudah mereka lakukan langkah-langkah seperti itu. Nah, saya penasaran gitu, penasaran betul-betul 4.000 anak muda ini sudah bikin apa di lingkungannya mereka masing-masing. Nah, ini harus keluar sehingga kita langkahnya udah step ahead, bukan hanya sekedar awareness. Bukan hanya sekedar mereka aware dan tahu dan lain sebagainya. Nah, ini justru menimbulkan harapan. Mereka juga sudah action. Gitu ya. Mereka juga sudah action. Nah, yang kedua tadi menjadi pertanyaan, sebenarnya Bro Burhan udah ngomong, kenapa nggak sekalian ditanyakan juga? Mereka, kesadaran mereka, awareness mereka itu dapetnya dari mana? Dari YouTube kah, Instagram kah, dari Facebook kah, dan lain sebagainya gitu. Dari internet, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena betul yang disampaikan oleh, teman-teman tadi, kami pun, saya pun mantan Pemret, pemimpin redaksi 5 tahun, ya Wapemret saya 2,5 tahun, dan saya selama karir saya lebih banyak di agenda setting gitu ya, menyiapkan agenda setting. Memang lingkungan hidup itu bukan sesuatu yang seksi, dan saya nggak yakin 80% dari teman-teman media yang diundang ini punya desk lingkungan hidup, atau bahkan punya subspesialis tentang pemanasan global ataupun perubahan iklim. Salah satu yang menarik dan bisa menjadi satu ilustrasi, dan ini true story, ketika saya menugaskan reporter saya di salah satu TV berita tahun 2001-2002, lagi rame-ramenya tentang efek gas rumah kaca, kita bikin tor, efek gas rumah kaca tolong liput, dan lain sebagainya. Yang dilakukan oleh kameramennya adalah mengambil gambar rumah kaca, gitu loh, ada rumah dan ada kacanya, gitu loh. Nah, ini terjadi gitu kan, ya itu terjadi. Jadi
efek gas rumah kaca yang diambil itu. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya memang agak merata ya. Saya nggak tahu, tadi kan Ditri kan Mbak Ditri memberikan contohnya negara-negara maju, negara-negara berkembang. Mungkin kalau Indonesia itu masih memikirkan manusia ya, belum memikirkan lingkungannya gitu kan. Kalau habis selesai urusan manusia, kita mikirin hewan. Habis urusan hewan, kita ngurusin lingkungan gitu ya. Itu kan terjadi di Singapura, di negara-negara apa Eropa dan Australia dan lain sebagainya. Mungkin kalau Indonesia masih mikirin manusianya. Sehingga kesadaran itu memang tidak merata. Bukan hanya di DPR, di pemerintahan, di partai politik, tapi juga di media dan di berbagai lingkungan masyarakat. Nah, untuk itu, saya ingin memberikan catatan sebelum masuk ke urusan PDI Perjuangan. Karena saya juga di Komisi 10 gitu ya. Saya sebenarnya, Bro Burhan, ini sih nggak ada kaitannya dengan politik ya. Ini kaitannya juga, ini panggilan, ini calling ya. Calling sebagai kita sama anak bangsa untuk peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap perubahan iklim gitu ya. This is calling gitu ya. This is not something like untuk elektoral, bukan lah. Ya karena saya bro baru ngerasain, oh gini tuh elektoral gitu ya. Jadi wartawan politik selama 25 tahun, ternyata 25 tahun jadi wartawan itu nggak pernah tahu yang elektoral tuh artinya apa gitu loh. Pelaksanaan di lapangan seperti apa, ketika turun ke lapangan, turun ke grassroots, ya level pembicaranya memang beda, gitu ya. Level pembicaraan memang beda. Nah, memang kadang-kadang juga dengan mahasiswa tidak langsung bahas tentang itu, tapi lebih pada dampaknya. Nah, terkait dengan ini, saya melihat memang ini menjadi kado yang sangat baik sekali di menjelang hari Sumpah Pemuda ya. Ini menjadi kado yang sangat baik buat kami di Komisi 10. Terutama saya lihat, Bro Burhan dan teman-teman sekalian, ini bisa kita perjuangkan agar masuk dalam kurikulum-kurikulum. Kesadaran ini menurut saya, ya kesadaran ini menurut saya harus dimulai bahkan di tingkat PAUD, sampai di tingkat SD, SMP, SMA, dan bahkan saya punya pemikiran, nanti saya akan diskusi sama beberapa teman rektor dan juga Prof. Nizam, Dirjen Dikti, dan Mendikbud tadi Makarim, bahwa itu harus menjadi mata pelajaran wajib teman-teman yang ada di perguruan tinggi, gitu ya. Minimal ambil satu semester yang terkait dengan perubahan iklim, apapun fakultasnya, apapun prodinya. Ya karena kalau kita bicara perubahan iklim, kita tidak hanya bisa pendekatannya dari energi saja atau lingkungan hidup saja, tapi dari berbagai pendekatan ilmu. Nah, untuk itu makanya kesadaran ini harus dibangun baik itu vokasi maupun non-vokasi. Ya, terutama kalau di Jakarta Timur di dapil saya ini banyak sekali ya sekolah vokasi ya, dari mulai otomotif, jasa boga, terus IT, terus apa digital bisnis dan lain sebagainya. Menurut saya itu mereka harus diajarkan. Minimal ada sentuhan-sentuhan ya tentang kondisi perubahan iklim dan apa yang kemungkinan mereka bisa lakukan. Nah, kalau kesadaran ini kita bangun dari sejak mereka PAUD, tentunya dengan dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang disesuaikan dari jenjang pendidikan mereka masing-masing, ini menjadi sesuatu panggilan, itu menjadi satu gerakan yang siapapun presidennya, siapapun partai politik yang menang, ini sudah menjadi satu kurikulum wajib yang mengarah kepada kepada lingkungan hidup dan awareness terhadap perubahan iklim, dan lalu apa yang mau dilakukan oleh anak-anak generasi muda umur 17 sampai 35 tahun. Hal-hal seperti ini berhubungan akan, kalau kita mulai dari mereka PAUD sampai ke perguruan tinggi, ini akan mereka bawa di dunia pekerjaan. Ini akan mereka bawa di dunia aktivis. Ini akan mereka bawa ketika mereka berusaha. Anak-anak mahasiswa sekarang udah nggak ada yang mau jadi karyawan. Semuanya mau jadi kayak Bro Burhan, punya perusahaan. Gitu loh. Semuanya mau kartu namanya itu tulisannya CEO. CEO, CFO, CTO, ya, COO, ya, atau owner gitu kan ya. Nah, atau founder gitu. Nah, itu mereka mau. Tapi kalau jadi karyawan di sini nggak mau, nggak ada yang mau. Gitu ya. Jadi untuk itu kesadaran itu mereka bawa. Mereka bawa ketika mereka berkarya, ketika mereka sudah lulus, dan ketika mereka punya, bahkan ketika mereka memimpin partai politik atau mereka menjadi wali kota, bupati, dan lain sebagainya. Nah, saya terima kasih sekali sama Indonesia Cerah dan Indikator, karena nih di masa reses ini saya punya oleh-oleh, gitu ya. Oleh-oleh 70 lembar yang akan saya bawa ke DPR, saya akan sharing kepada teman-teman Komisi 10, bagaimana kalau ini kita masukkan, kita sisipkan. Ya, bahkan kalau menjadi wajib mungkin belum, tapi sisipkan dulu ya secara bertahap. Yang terakhir, karena ini masih ada tanya jawab terkait dengan PD Perjuangan, ya Bro Burhan dan teman-teman tahulah, kalau kita tarik data
di PDI itu kan ada platform yang namanya Gerakan Politik Hijau. Ya kan, itu kan sebagai penanda bahwa kita harus mencintai lingkungan sebagai kader PD Perjuangan, sebagai kepala daerah PD Perjuangan, anggota DPR, dan bahkan menteri serta presiden. Gitu. Hal-hal seperti ini menurut kami gitu ya, ini bukan kaitannya dengan elektoralitas, tapi ini adalah bukan hanya sekedar arahan dari Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan juga bagaimana Bung Karno sendiri peduli dengan lingkungan, dan tentunya ini adalah satu bagian peradaban manusia. Salah satu gerakan yang kami lakukan waktu itu adalah gerakan Cinta Ciliwung Bersih, gitu ya. Ini yang belum, ini tempat kantornya Mas Burhan nih, Jalan Cisadane ya, Cisadane Bersih gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kalau menurut saya, ini adalah satu hal yang wajib kami lakukan di PD Perjuangan, dan itu inherent. Ya. Dan termasuk juga tadi yang disampaikan tentang Roro tadi menyampaikan tentang di DPR. Ya memang sebelum kita dilantik di DPR, kita di Kongres PD Perjuangan di Bali, itu juga sudah mengadakan, menolkan plastik. Jadi kami menggunakan memang tumbler, kami menggunakan piringnya juga berbeda, tidak menggunakan plastik lagi, botol minumnya dan lain sebagainya, itu selama Kongres PD Perjuangan. Jadi full kita lakukan. Nah, dalam keputusan sikap politik dan keputusan Kongres 5 PD Perjuangan, itu juga dikemukakan terkait dengan bagaimana mengembangkan kota-kota hijau dan bagaimana mengurangi polusi dan emisi gas rumah kaca. Ini langsung turun kepala-kepala daerah kami. Ya, yakni seperti contohnya Gubernur Bali, Pak Wayan Koster. Ya, saya sampaikan ke Pak Koster, saya ke Bali tuh puluhan kali, bahkan ratusan kali. Baru kali ini saya tuh melihat dan menyaksikan dan merasakan langsung, saya tidak bisa mengakses kantong plastik. Ya, saya tidak mengakses kantong plastik. Biasa keluar dari kamar hotel saya cuma nenteng handphone sama dompet. Sekarang saya harus nenteng tas. Ya, tas karena nanti belanja di Alfamart atau belanja di mana itu nggak dikasih plastik lagi. Nah, ini adalah satu kebijakan yang diturunkan dari program politik PDI Perjuangan oleh Pak Wayan Koster di Provinsi Bali dan di berbagai kota madya dan kabupaten yang ada. Begitu juga dengan Mbak Risma yang sekarang jadi Mensos, yang berhasil menurunkan suhu panas kota Surabaya karena pemanasan global dengan gerakan penataan ruang terbuka hijau. Ya, sehingga Surabaya seperti kita tahu saat ini menjadi sejuk, dan itu juga sekarang sedang ditata oleh Mas Gibran yang saat ini sedang memimpin Solo. Itu juga dengan Mas Hendra Prihadi yang ada di Wali Kota Semarang, juga membangun taman, membangun jalur hijau di media jalan, hingga membangun gerakan Ayo Nandur ya untuk mengurangi suhu panas kota Surabaya, Semarang. Dan yang juga yang salah satu contohnya yang waktu itu baru pensiun 2 periode, yakni Mas Anas, ya Bupati Banyuwangi, yang punya kepedulian terhadap perubahan iklim dengan gerakan sedekah oksigen, ya penghijauan di wilayah RTH kota. Nah, hal-hal seperti ini kalau menurut saya ini memang menjadi kebutuhan Mas Burhan dan teman-teman sekalian. Ini bukan sekedar karena kita mau mengejar 2024. Saya percaya diri bukan karena surveinya PDI menang terus, Mas Burhan, tapi ini adalah keniscayaan. Ini keniscayaan. Saya nggak mau ngomong politik di sini, saya nggak mau ngomong bagaimana meraih suara, bagaimana mau meraih suara milenial, tapi saya mau agar kado dari Mas Burhan dan teman-teman dari Yayasan Indonesia Cerah ini betul-betul bisa kami bersama manfaatkan. Ya, ada Mbak Roro di sini yang luar biasa di parlemen, saya salah satu fansnya, dan juga Mbak Saras meskipun bumil, tapi juga masih energik, sangat energik. Begitu juga Mas Bima yang sangat inspiratif. Ya, kita berempat, saya rasa ini akan membawa sesuatu yang bermanfaat dari pertemuan 2,5 jam ini menjadi suatu action, ya, call to action bagi kami semua. Saya rasa itu, Andini, Mbak Ditri, dan Mas Burhan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bro. Oke, saya masih punya utang video sebelum kita Q&A. Ini ada video yang pertama tadi, yang video aku, kita akan putar kembali. Kemudian juga ada video dari Farfiza Farhan yang merupakan chairperson dan co-founder Yayasan HK. Silakan. Mungkin banyak dari kita yang berasumsi bahwa orang Indonesia tidak peduli urusan perubahan iklim. Tapi ternyata survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa 85% dari anak muda yang menjadi responden tahu tentang perubahan iklim. Anak muda Indonesia sebagai pemilih pemula dan pemilih muda
paham tentang isu perubahan iklim. Anak muda Indonesia juga memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai penyebab, dampak, dan solusi terhadap krisis iklim. Intinya, sebagai pemilih muda dan pemilih pemula, anak muda Indonesia ingin melihat tindakan yang lebih baik dari pemerintah untuk mengatasi krisis iklim. Yang lainnya boleh di-mute, silakan. Mungkin banyak dari kita yang berasumsi bahwa orang Indonesia tidak peduli urusan perubahan iklim. Tapi ternyata, survei yang dilakukan oleh Indikator menunjukkan bahwa 85% dari anak muda yang menjadi responden tahu tentang perubahan iklim. Anak muda Indonesia sebagai pemilih pemula dan pemilih muda paham tentang isu perubahan iklim. Anak muda Indonesia juga memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai penyebab, dampak, dan solusi terhadap krisis iklim. Intinya, sebagai pemilih muda dan pemilih pemula, anak muda Indonesia ingin melihat tindakan yang lebih baik dari pemerintah untuk mengatasi krisis iklim. Tahun 2024 akan menjadi pemilu keempat sepanjang hidup saya. Selama 3 kali pemilu sebelumnya, saya selalu dikecewakan oleh fakta bahwa isu krisis lingkungan menjadi pertanyaan terakhir dari debat terakhir calon kandidat eksekutif, presiden maupun gubernur. Seolah-olah ini adalah isu yang nice to have, tapi sebenarnya tidak penting-penting banget. Karena itu, selama ini saya mengalihkan energi saya langsung ke pekerjaan saja, di mana sebagai peneliti ekonomi lingkungan, saya mendorong rekomendasi kebijakan untuk membuat ekonomi semakin hijau langsung ke pemerintah. Akan tetapi, survei yang dilakukan oleh Yayasan Cerah ini membuktikan bahwa ternyata saya tidak sendiri. Ternyata melalui survei yang representatif di urban maupun rural, orang-orang muda justru terbukti sangat peduli dengan isu krisis iklim dan sama tingkatannya dengan isu-isu lain yang selama ini dianggap penting juga seperti korupsi, hak asasi manusia, kemudian kesehatan karena pandemi dan sebagainya. Orang-orang muda hari ini, 80 juta suara nanti di 2024, tidak lagi bisa dibodoh-bodohi. Kebanyakan dari kami memiliki akses informasi yang sangat baik. Kami menyadari bahwa ada yang salah dengan model ekonomi eksploitatif yang hari ini dilakukan yang begitu merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana seperti kekeringan dan banjir menjadi berulang dan jauh lebih intensif melalui jalur dampak krisis iklim. Karena itu, hari ini menuju 2024 adalah waktunya. Climate change will be the most defining issue of the decade. Bagaimana pemerintah bisa menanggulangi atau gagal menanggulangi krisis iklim akan menentukan apakah kemanusiaan dan kepunahan kita akan terjadi. Karena itu, seringkali sebelum ini saya merasa bahwa meskipun momentumnya sudah terbentuk gitu, bahwa orang-orang muda semakin peduli, tapi kalau saya ditanya ke aku ketika saya melakukan webinar atau kelas-kelas diskusi kebijakan publik, jadi saya harus pilih partai mana ke aku, atau calon gubernur mana, calon kepala daerah mana, calon presiden mana, saya selalu tergagap untuk memberikan jawaban karena memang tidak ada partai yang secara serius menaruh isu ini front and center gitu ya, dengan rencana yang robust gitu. Karena itu saya berharap di 2024 saya akan punya jawaban ini. Ketika ditanya, saya akan percaya diri dengan partai yang akan saya dukung, kandidat yang saya akan dukung karena mereka memiliki program yang jelas. Dan saya berharap isu krisis lingkungan akhirnya bisa menjadi pertanyaan pertama di debat pertama sesuai dengan apa yang layak perhatian yang selayaknya kita berikan kepada isu yang sangat penting ini. Terima kasih. Terima kasih, Afu. Langsung saja kita ke Q&A dan pertanyaannya langsung relevan sekali dengan tadi apa yang Afu bilang. Hanya pengen partai yang peduli dengan isu ini. Nah, ini pertanyaan dari Maya Tempo yang ingin bertanya pada perwakilan partai yang ada di sini, ada Bang Putra dengan Sarah. Bagaimana partai bisa memastikan untuk pemilu 2024 nih isu perubahan iklim tidak hanya dijadikan alat kampanye, tapi benar-benar perhatikan masalah perubahan iklim ini. Silakan, Sarah dulu, kemudian Bang Putra. Ya, kalau misalkan dari Gerindra sendiri sih sudah dari awal ya, seperti yang saya sudah jelaskan, manifesto, bahkan juga di dalam program aksi, itu udah masuk ke dalam semua upaya kita. Dan ini
menarik juga, rupanya ada yang menggunakan profile picture-nya sepupu saya, tapi namanya bukan sepupu saya gitu. Ngefans kali itu, Sar, ngefans sama Budi. Makanya dari tadi saya sampai nanya ke timnya Pak Budi, ini Rena Salsabila staff-nya dia atau bukan ya, saya bilang. Jadi kebetulan beliau kan juga wakil ketua komisi 4 ya, yang berkaitan dengan lingkungan hidup juga, dan beliau sangat keras sekali untuk selalu membicarakan tentang waste management, isu yang waktu itu tentang sampah yang kita import dari negara-negara lain. Itu beliau juga salah satu yang sangat keras mengkritik dan membahas tentang isu itu. Jadi kita punya banyak sekali contoh dan juga bukti nyata bahwa kita bukan hanya sebagai penonton, bukan hanya kita membawa itu sebagai teori atau sebagai narasi, tapi memang kita betul-betul memperjuangkan isu ini gitu loh. Jadi bukan kalau misalkan hanya narasi tanpa bukti itu satu hal, tapi ini kita punya bukti-bukti di mana kita betul-betul memperjuangkan hal ini, bahkan di dalam kebijakan para pimpinan-pimpinan partai yang ada di Gerindra sendiri pun juga dalam usahanya. Karena ini tadi saya lihat juga Mbak Nini ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana dengan pimpinan-pimpinan parpol yang berkaitan dengan fossil fuel gitu ya. Kalau kami di Gerindra justru kebalikan, kalau misalkan kami di keluarga saya sendiri pun juga kita sangat aktif untuk memperjuangkan sustainable energy gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita tunjukkan bukan sebagai narasi aja, tapi justru kita menunjukkan bahwa kita betul-betul memperjuangkan ini sebagai dengan bukti nyata. Mungkin itu bisa menjadi jawabannya. Terima kasih. Silakan Bang Put. Iya, Mbak Maya, Tempo, terima kasih. Tadi seperti yang saya sampaikan terkait dengan PD Perjuangan, kami kan juga sudah memiliki platform gerakan politik hijau. Jadi kami juga bukan hanya menyentuh kesadaran kognitif dari para pemilih ataupun para generasi muda, tapi kami juga mengajak mereka. Ya, supaya mereka punya pengalaman, mereka punya experience, mereka punya skill untuk melakukan, tidak hanya baca, mengkonsumsi, dan menyuarakan. Kita juga mengajak mereka turun langsung untuk membersihkan Kali Ciliwung dan bantarannya, hingga gerakan juga menanam 24 jenis pohon, seperti di GBK waktu itu, banyak sekali kegiatannya. Nah, yang lebih konkret lagi yang seperti saya sampaikan, itu sudah menjadi program politik PD Perjuangan, yang kemudian diturunkan kepada kepala daerahnya. Ya, tadi saya sudah sebutkan beberapa kepala daerah yang menjalankan politik hijau yang paling konkret seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Wayan Koster di Bali. Dampaknya kita lihat sekali ya, bagaimana dia mengajak masyarakat untuk mengubah cara hidup, bukan hanya masyarakat tapi juga wisman ya kan, dan wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara gitu ya. Jadi ini satu langkah konkret sikap politik dari partai kita yang kemudian diturunkan oleh kader-kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah. Begitu juga yang sekarang saat ini sedang dipelajari oleh Mas Gibran dari Ibu Risma, bagaimana menurunkan suhu panas di kota Solo. Nah, ini hal-hal seperti ini, Mbak Maya, tentunya ini akan terus dilakukan oleh banyak sekali kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia sebagai satu langkah konkret. Nah, apakah ini langsung mencerminkan PD Perjuangan? Tentunya dalam melakukan ini, kami kan tidak, kepala daerah kami tidak langsung mengkampanyekan PD Perjuangan dalam konteks bahwa ini bagian dari kampanye. Tapi ini adalah bagian dari pelayanan kita dan kontribusi kita kepada publik, dan itu adalah menjalankan sikap partai. Saya rasa itu, Mbak Nini. Oke, ini sebenarnya ada yang mau argumen dengan statementnya Bang Putra tadi nih, dari Mas Juris Bramantio dari Lingkar Temu. Ini kita lempar aja dari Bang Putra, Sarah, Mas Burhan boleh jump in juga. Tapi tadi Bang Putra memberikan statement, kenapa harus dari anak muda punya apa? Aksi perorangan maupun komunitas itu udah banyak, tapi keadaan sudah gawat. Justru yang diperlukan adalah perubahan kebijakan yang masif. Silakan argumentasinya. Setuju. Enggak, saya setuju. Saya bukan mau men-challenge apa yang sudah dilakukan anak muda ansih ya. Tapi saya juga kalau kita bicara tentang apa yang dilakukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pemda dan lain sebagainya, itu anggota DPR dan lain-lain, itu setuju. Itu cocok. Partai politik cocok. Tapi dalam konteks survei 4.000 sekian responden, kenapa enggak sekalian ditanyain? Itu maksud saya. Kalau sekalian ditanyain kan kita baru tahu, oh ternyata mereka juga bukan cuman awareness,
tapi konatifnya ada, mereka pernah melakukan sesuatu. Kalau itu kita tahu, itu akan membuat kita lebih wow, lebih terpukau. Oh, ternyata generasi muda kita itu bukan hanya sekedar awareness, nonton YouTube, bikin ini, segalanya, tapi mereka juga bikin gerakan. Nah, ini maksud saya masukan buat Mas Burhan gitu loh, ya, supaya ditanyakan, apa sih yang sudah kamu lakukan dalam konteks perubahan iklim? Ya, siapa tahu udah pernah bikin biopori di rumahnya, sehingga tidak banyak pengerasan, atau dia sudah banyak menanam selama COVID gitu ya, dan dia sudah bla 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 dan lain-lain sebagainya. Itu kan sesuatu banget kan, 4.000 anak muda kita tahu ternyata udah bikin action, itu headline banget gitu loh. Kalau di koran atau di TV itu langsung jebret, breaking news gitu. Nah, kalau cuman awareness buat saya, kan lainnya kan, saya kan gak, kita nggak sama temannya. Buat saya itu nggak ada sesuatu yang baru. Karena saya udah baca 70 lembar, oh ternyata apa yang saya temukan selama 2 tahun terakhir ini, atau 3 tahun selama saya di terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Tapi yang saya mau tahu, mereka bikin apa di lingkungan mereka, dan aksi apa yang mereka lakukan. Dari 4.000 responden ini loh, bukan yang lain. Bukan yang sering kita lihat ada gerakan-gerakan komunitas itu, bukan. Yang suka apa, mengambil plastik-plastik di laut segalanya, bukan. Tapi yang dari 4.000 responden yang indikator ini, itu maksud saya. Ya. Itu kira-kira ceritanya. Sebenarnya ini bro ya, saya sedikit memberi informasi. Sebenarnya pertanyaan dalam kuesioner itu banyak sekali. Ada lebih dari 30 slide ya. Dan tidak seluruhnya kita bisa tampilkan di acara rilis sekarang. Karena fokus acara rilis sekarang berkaitan dengan mainstreaming isu perubahan iklim dan lingkungan di kalangan politisi. Tapi pertanyaan soal konatif ada, memang tidak selengkap seperti yang Bro Putra harapkan ya. Misalnya kita tampilkan kesediaan untuk donasi ke isu-isu lingkungan. Itu 5% bersedia untuk memberikan donasi hingga 30 ribu per bulan di kalangan anak muda dari 4.020 itu. Kita juga punya pertanyaan di eksperimen, tetapi tidak kita presentasikan kesediaan dari aspek konatif, belum pada titik apakah mereka mengeksekusinya atau tidak, untuk membuat tempat sampah dengan 3 label warna yang berbeda, disesuaikan dengan jenis sampahnya. Ada sampah organik, sampah racun, atau sampah yang berulang. Ada beberapa pertanyaan yang kita bisa olah, mungkin di lain kesempatan kita bisa presentasikan, termasuk tadi masukan bagus, dari mana mereka dapat info kan? Karena seperti yang tadi saya akui di awal, saya terus terang nggak expect ya hasilnya seperti ini. Mungkin betul kata Bro Putra, pergaulan saya lebih banyak ke kalangan baby boomers ketimbang anak. Iya, keseringan di Menteng. Hangoutnya sama kita Menteng. Dong, Bang. Gimana? Ya, kayaknya. Bro Burhan harus keluar Menteng ini. Jangan di Menteng, terus muternya inilah. Jadi saya, tapi kita punya. Jakarta Timur. Pertanyaan soal ini. Soal perilaku mereka, behavior mereka terkait dengan media sosial, kemudian patronase kita punya, tapi kita belum olah memang. Jadi kita bisa lihat tuh dari mana isu lingkungan itu dimediasi ya, sehingga anak muda sekarang punya pengetahuan yang luar biasa baik dan awareness, kemudian ada komitmen untuk melakukan perubahan. Nah, terakhir dari pertanyaan yang tadi disampaikan Andini, saya terus terang, saya sudah sampaikan ke Mbak Sarah kemarin ya, dan saya mohon maaf agak meminta Mbak Sarah terlibat baru sehari sebelum acara gitu ya. Tapi gini, soal kaukus bumi, ya, menurut saya kita bisa mengacu pada pengalaman keberhasilan kaukus perempuan yang banyak melakukan terobosan affirmative action untuk peningkatan representasi perempuan. Dan saya belum mendengar gitu ya, kalangan politisi di parlemen membuat kaukus serupa. Mungkin sudah ada inisiasi, tetapi aksi konkretnya belum banyak orang yang tahu, termasuk saya. Gitu. Kenapa kaukus bumi, bukan kaukus hijau? Saya khawatir kalau hijau nanti diasosiasikan ke partai tertentu. Jadi biar aja namanya lebih netral. Gitu ya. Nah, menurut saya itu bisa merespon dari hasil survei ini yang menunjukkan isu perubahan iklim, isu kepedulian terhadap bumi itu bukan isu 1-2 partai, ini isu multipartisan. Jadi kesimpulan 73 slide yang saya presentasikan, simple. Ini isu yang di-share oleh anak muda yang akan menjadi proporsi pemilih terbesar di Indonesia nanti,
dan saat yang sama menjadi isu multipartisan, bukan isu Gerindra saja, bukan isu Golkar saja, bukan isu PDI Perjuangan saja, bukan isu PAN saja, tapi isu bersama. Nah, kalau misalnya itu bisa disuarakan oleh elit partai di tingkat parlemen dan eksekutif, tentu akan punya efek lebih besar untuk menjawab kegelisahan anak muda soal climate change tadi. Begitu, Andin. Oke, multipartisan. Sorry, Andini. Yeah, sorry, Andini. Boleh satu menit ya. Sebenarnya tadi saya mau menanyakan tentang konatif itu bukan sekedar hanya untuk mau tahu saja, yeah, tapi manfaatnya buat partai politik itu besar. Sehingga kalau kita merasa mau berbuat sesuatu buat generasi muda atau kita mau membuat program yang mengimpress generasi muda, partai yeah politik itu tidak seolah-olah. Padahal generasi mudanya sudah di level ini, kita baru bikin di level sini. Sehingga kita tahu level of kegiatan mereka ataupun aktivitas mereka dan keinginan mereka itu sudah selevel mana. Gitu loh. Ya karena ini menurut saya menjadi masukan yang sangat lengkap buat kami di partai politik ataupun di DPR, sehingga kita bisa minimal mengimbangi dan memenuhi ekspektasi dari generasi muda ini. Gitu Bro Burhan. Terima kasih ya. Sip. Okay. Kita masih ada beberapa menit lagi ini tersisa. Saya langsung ke Mas Burhan sama Ditri. Ini kan ada perwakilan dari dua partai besar di yeah Indonesia nih. Kemungkinan 2004 kalau dari berdasarkan survei masih leading juga soalnya. Yeah. Jikalau mereka ini nggak ada climate action-nya berdasarkan dari temuan ini, what could be the impact buat PDIP sama yeah Gerindra dan partai-partai lain? Terutama pemilih-pemilih pemuda dan pemilih awal, berapa jumlahnya Mas Burhan? Dari 27%. 27%. Dan ya, kita pengen itu, mereka vote tentunya kan, mereka harus aktif gitu. Tapi ketika tidak ada climate action-nya dari partai-partai besar ini, apa kira-kira yeah impact-nya? Bukan hanya partai terbesar, keduanya sekarang jadi partai koalisi dan kemungkinan juga akan koalisi 2024. Jadi maksud saya kita harus pertajam lagi soal kemungkinan implikasi politik ya antara kedua partai PDI Perjuangan dan Gerindra kalau misalnya koalisi sekarang dilanjutkan di 2024 nanti. Dan bukan hanya ke kedua partai ini saja, menurut saya, kita juga harus kirimkan pesan kepada semua partai, termasuk kepada media dan pemerintah. Saya terus terang senang sekali, saya melihat banyak sekali peserta dari media yang ikut terlibat dalam rilis sekarang. Karena terus terang, biasanya Andini, kalau saya rilis survei non-politik elektoral, itu pesertanya atau animo dari medianya sedikit. Ya, kita pernah survei tentang isu gender, kita pernah survei tentang isu toleransi, ya. Itu biasanya kecil perhatian dari publik yang direpresentasikan oleh media. Nah, kali ini saya melihat banyak sekali, saya dapat kabar dari Insya Cerah lebih dari 100 ya, kawan-kawan media yang mendaftar gitu ya, 80-90-nya hadir, itu kabar yang baik, semoga bisa disiarkan seluas mungkin dan jadi bahan diskusi agar survei ini tidak sekedar menjadi laporan survei tetapi ada follow up ya terutama terkait dengan kebijakan dan terutama lagi terkait dengan bagaimana isu ini itu bisa diterjemahkan dalam policy yang konkret baik di parlemen atau eksekutif. Nah, impact-nya mungkin ya. Sekarang impact-nya belum bisa dirasakan secara langsung karena proporsi pemilih tua itu kan masih cukup besar ya, terutama usia 35 tahun ke atas. Bahkan usia 27-35 tahun, jadi kalangan milenial sekalipun, meskipun tinggi kesadaran isu perubahan iklimnya, itu tidak setinggi generasi Z yang ada di bawahnya. Tetapi tadi saya di slide nomor 3 itu tampilkan satu estimasi yang kami lakukan, saya dan Eve Overton lakukan, dari data BPS. BPS itu kan bikin proyeksi pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun. Dari data yang tadi saya tampilkan itu kelihatan. Usia tua 5 tahun terakhir, 2015-2020, itu makin mengecil itu proporsinya. Ya. Proporsinya makin mengecil, jadi itu masalah alamiah saja. Jadi kalau udah tua kan bagaimanapun ada sunat tua ya, yang nggak bisa dipungkiri ya. Saya lihat aja datanya langsung. Usia di atas 55 tahun di tahun 2015 itu 18%.
ini data BPS. Tahun 2020, kelompok usia di atas 55 tahun tinggal 26%. Jadi turunnya cukup jauh, sekitar 5%. Nah, sementara usia anak muda yang lahir setelah Soeharto jatuh, yang punya hak pilih, 17-21 tahun, tahun 2015 itu 11%. Tahun 2020 data BPS 21,3%. Jadi dalam waktu 5 tahun naiknya generasi Z yang mungkin sebelumnya belum punya pilih, semakin lama kan semakin punya pilih. Dan mereka kebetulan, ini kebetulan yang indah, punya preferensi terhadap perubahan iklim yang jauh lebih besar ketimbang yang usia tua tadi, yang udah tergerus oleh sunatullah tadi. Nah, kalau misalnya preferensi ini tidak diserap oleh policy makers, termasuk oleh kalangan partai politik, itu bahayanya bukan hanya dari sisi elektoral, karena ada mismatch antara aspirasi anak muda dengan para pengambil kebijakan, bukan hanya dari sisi itu, tapi juga menurunkan kualitas democratic governance. Apa alasannya? Simple. Kualitas pemerintahan demokratik itu baru bisa terjadi, satu, jika para decision makers, termasuk para politisi yang ada di parlemen, itu tahu preferensi warganya, apalagi preferensi warga yang menempati proporsi terbesar di Indonesia, yaitu anak muda ini. Yang kedua, bukan hanya tahu, tetapi juga menjadi kurang legitimate kalau para politisi tidak meneruskan preferensi tadi dalam kebijakan yang jelas, terutama terkait dengan perubahan iklim. Jadi dua itu saya kira yang jadi saya tidak sekedar tanda kutip menakut-nakuti dari sisi elektoral, tapi juga istilahnya Bung Putra tadi ada semacam calling tadi ya, ada panggilan gitu ya, itu istilahnya Weber itu ya, ada semacam panggilan bagi kita gitu ya, termasuk bagi politisi yang kebetulan punya power gitu ya, untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan konstituennya sendiri. Dan calling ini harus lebih tinggi lagi derajatnya, bukan sekedar panggilan elektoral, tapi panggilan sebagai manusia, karena untuk menyelamatkan satu-satunya dunia yang kita punya ini. Ya, jadi tadi saya setuju dengan Bung Putra, bukan sekedar elektoral, tapi kalau ada efek elektoralnya, ya saya kira bonus. Ya, bonus. Tetapi yang paling penting ada panggilan sebagai manusia, dan tadi saya lihat Mbak Sarah gitu ya, di kolom chat bilang, gitu ya, bukan sekedar membenturkan antara lingkungan sama kepentingan manusia, karena memberikan proteksi atau perlindungan terhadap lingkungan, itu juga bagian dari menyelamatkan manusia. Jadi saya kira itu, Andi, ini sebagai penutup juga dari saya. Gitu ya. Okay. Semoga punya manfaat ya buat publik dan bisa dijadikan sebagai dasar atau baseline untuk kebijakan yang jauh lebih pro terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Amin. Oke, okay. Ini tidak hanya perubahan iklim, tapi waktu juga jadi musuh kita nih sekarang ini, karena kita udah running out of time. Saya kasih kesempatan untuk Ditri, singkat aja Ditri. Tadi pertanyaan yang sama ke Mas Burhan, mumpung ada Sarah dan juga Bang Putra nih di sini. Silakan, singkat aja. Baik, singkat aja. Kalau saya yakin ada dampaknya ke elektoral. Dan dari survei tadi udah kelihatan bahwa yang ingin dilihat oleh first time voters, terutama yang Gen Z, adalah bahwa partai politik itu bukan hanya aksi lokal, tapi juga punya platform yang di semua layer gitu. Climate action itu kan ada di nasional dalam kaitan penetapan target yang ambisius, contohnya gitu. Kemudian ada di level lokal juga gitu. Jadi di semua level itu ada rumusan kebijakan apa yang ingin didorong oleh partai. Dan juga kelihatan bahwa ada desire untuk melihat isu krisis iklim ini diprioritaskan above semua isu-isu tradisional yang ada di agenda politik gitu. Dan tadi di chat juga sudah jelas, mungkin untuk merangkum, untuk underline, ini bukan masalah lingkungan hidup, ini masalah manusia. Jadi kalau kita bicara lingkungan hidup itu sebenarnya manusianya nggak boleh lepas. Apa yang kita bicara krisis iklim itu multidimensional, itu ekonomi kita, itu sosial kita, itu politik kita, itu kemanusiaan kita juga. Itu aja sih, jangan sampai ini terus-menerus dimarginalkan sebagai isu lingkungan. Dan Gen Z dan milenial sudah paham hal itu. Gitu aja sih. Enggak.
is it also a human rights issue soal ini? Karena ini berpengaruh soal kehidupan kita gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini jadi prioritas. Sayang sekali teman-teman, terima kasih banyak Rahayu Saraswati, Putra Nababan, Ditri, Pasuhan, terima kasih teman-teman sama semua. Kami. Maaf sekali teman-teman yang pertanyaannya tidak bisa dijawab karena waktunya sangat singkat sekali ini. Mudah-mudahan ada lagi Mas Burhan acara seperti ini, rilis-rilis yang terbaru yang bikin gempar ini. Sebenarnya nggak bikin gempar, udah aware, tapi mungkin lebih step ahead gitu kalau tadi kata Bang Putra bilang. Oke, terima kasih banyak teman-teman, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih bagi teman-teman yang ingin berbicara. Terima kasih semua. Nanti kita bersedia untuk mendetailkan lebih lanjut apabila berminat. Berminat. Ya. Baik. Itu Kaukus Bumi, jangan lupa Bung Kaukus Bumi. Berkat Bung Sarani cocok. Ya, Kaukus Bumi nanti tak sampaikan ke yang ada di DPR. Nama saya Alfredo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pertama-tama, mungkin penting saya amini bahwa perubahan iklim yang kita sebut krisis iklim karena urgensinya ini, itu ada dan telah melalui proses produksi ilmu, baik itu ilmu sosial maupun ilmu alam, selama puluhan tahun, serta merupakan dampak dari aktivitas manusia. Masalah yang tadinya kita hanya temui di buku sekolah kita, sekarang kita bisa lihat secara langsung dampaknya, mulai dari cuaca ekstrim, banjir, kekeringan, dan lain sebagainya. Tentu hal ini harus jadi perhatian semua pihak tanpa terkecuali, mengingat dampak yang ditimbulkan juga berdampak ke seluruh pihak, terutama pemerintah yang kita titipi segala sumber daya. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita banyak hal, di antaranya pemerintah harus mendengarkan para ahli ataupun para pakar dan tidak menyepelekan masalah. Karena masalah krisis iklim akan memberikan dampak yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dampak dari COVID-19. Kami sebagai generasi muda mengharapkan pemimpin nantinya bisa bersikap bijak, tegas, dan bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya, baik di tingkat eksekutif maupun di tingkat legislatif. Karena kebijakan yang akan di